الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi belajar tu akhir tumo boleh kata selamat malam. Ngakano baca hari pada malam ni belajar. Ia panggil kos. Kesoh, Isra dan Mi'raj. Dua malam. Habis. Dah tak habis, habis. Jadi makna kalau tak habis pun habis dah tak hari kat luar malam lagi dah. Belik tiga tu dah terak lah baca lagi kelahan pun lho kita. Jadi oi sebenarnya pelajar, kalau kita kiranya baca tak kena main baca dah sini bak pondok dah. Dah. Lepung kita ingat kata pelajar tu nak terkena dengan racu tu ya sebenarnya. Masalah merah ni tak ada pelik kibuk kali nak racu ada pelik kibuk. Bukan masalah mendalam ni tok-tok-tok tak je dah. Lepung kita ingat penting juga lah. Bak ada-ada setengah buat-buat kita di tempat tel kita ni dia tak pergi wadah kita. Dia pun ingat kata kalau orang demo tak pergi kita nak tanya dah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat. Soalnya kata balik baju tu mari nak berkacak di pondok ni penting-penting sekalinya. Lupa kata nak kiri taruh bagai Wilemo boleh lagi akan dapat. Ada yang nak berjalan pun ni pula lah supaya nak menyibah. Ya agama Nabi kita ni ya kena buat kita juga menyibah. Tak tahu dah harap lah orang lain buat topek, buat pun mungkin nak menyibah. Gitu. Buat topek. Lepas tu buat Islam kita. Buat tak mengaji, orang duduk sepak debu. Nak menyibar bagaimana buat lu dalam pelang ni lah. Pak mereka ni buat kita buat belajar ni. Aku nak tak kali waktu mari pakai nak kiri bagai taruh. Bila. Aku ni nak kiri kali. Dengan kerana kisah Isra' dan Mi'raj ni. Penting kali. Tapi dia bolehnya kita we boleh pasti mulai belajar. Penting sekali. Karena dia panggil kata kalau Nabi tengok di dalam Isra'. Isra' ni lagu mana? Nabi kita berjalan malam ambil di Masjid Haram Mekah, pergi sampai ke Masjid Baitul Muqaddis. Dia panggil hikmahnya Tuhan nak beri Nabi tengok karo yang ajaib. Kecek mudah-mudah karo pelik lah dia ke. Iaitu pelajar. Karo pelik. Karo tak ada lagi kelas tengah di atas dunia ni.
Cumanya perkara yang lagi akhirat pe di akhirat. Jowi Nabi dikek tengok contoh. Nah, contoh ho dia nak balas lagi akhirat pe supaya nak wi Nabi kita tu turun nyampai kepada umat dia. Ho ni hok pling kali. Pak Nabi yang mati dah. Bapak yang mati hok tulalah kita. Dia meninggal dunia dah. Bahaya nak mari wayak tak boleh. Kena buat kita lah kita. Tapi dia tengok kalau ajak ini hak sebenarnya. Untuk nak proses manusia. Apa kerana boleh kata lagi tu. Tapi kita masuk kampung, kita menyebar tu lah. Orang hak dengar, hak gapo. Kalau dia ingat kata nak jadi umat hak Nabi kita sungguh. Kena berkesek, kata saya berkesek. Sudah kita orang belum nyampai ya bila. Baca kau dah tu. Jangan nak kata, baca pun tak jadi pun. Tak selesai kau boleh demo. Tak boleh kita sudah baca. Baca apa-apa, demo buat pengat labu kau mau kita. Baca dia mengata. Itu, apa tu, balik orang tak berketek. Ikut ya dah, ya dengar dah. Bila. Tapi Nabi kita semua untuk dakwah gitu pun dia kata wa ma alaina illal balagul mubin. Dia kata tiada suatu di atas kita, maknanya tak ada gapo kita sampai nyata sudah siap. Payah hok ni boleh wi, hok ni halawi, hok ni halewi. Lepas tu balik demo, no, buat amal tak tahu, buat amal. Kau kira tu. Kita cik bolehnya, kita wajak dia nak buat demo buat amal belakang. Lek pun manusia ni. Cara masa kita lon. Cara Nabi kita gitu lagi pun dia rosuh. Wajak-wajak. Hengok orang menetek jadi kapi derek-derek. Tak tahu buat amal lagi, buat rana tu. Bagi kita lah ni, wajak ada wajak yang kafe dok lah ni. Kita wajak ikhlas. Ikhlas lah lah, kita turut. Lagi buat rana, dia mau masing-masing. Ni lah. Ni boleh kita tu paksa apabila kita tahu, kita kena wajak. Ni ingat malam ni, ni baca nak wihak kasar dia. Haa, kena berjadi kerah panah ke lah. Kita umat Muhammad ni berasa nak menyapai. Kata jangan duduk mampu saja. Ni kadang-kadang ada al-muntik dah. Duduk dia. Kita berjalan-jalan semua pisau itu bagi apa boleh pisau kita ke masuk tu dia dalam umur kalau koyok akan kita sorang ada hati mana yang lagi sah dia bolehnya oh belum nyapai bagilah sutih sorang sekat sorang apa tahu dia nak makan macam makan kau kira lagi kita habiskan tu belajar. Jadi pada masalah Nabi kita hok malah dia nak istirahat dia merah. Tak ada nak kelenang dia. Kelenang dia banyak. Tak apa lagi masjid Baitul Muqaddis malah ni. Dia pun malah ni nak ucapkan masjid Baitul Muqaddis. Malah esok nak balas naik ke langit. Itu merah. Kalau tak apa lagu tu tak habis buat malah. Malah ni kalau mengatuk lah mana. Kena ok. Kalau tak apa masjid Baitul Muqaddis. Pakcik tak wuti. Haa. Tu. Pak kalau wuti, ya cacak pula mana lagu tu eh. Tapi bukan kata kerana, tak. Dia baca hari tu, walau korok-korok pun kena kacau sebab dia mau nak ambil menapak. Ah, mana lagu tu eh belajar. Tapi waktu tu ingin menang, kan sepak pondok ni ingin menang. Baya boleh kirim bagai taruh, dia mau kena menyampai pula KG. Kalau kat kampung tu, baca gitu lah, dah rapih. Turut bubur. Agak balik lemak nak menyapai, tak dah rapih dah. Cumanya untuk lemak amal je. Jadi orang tak pakai ni labur, boleh amal. Kuih dan pula, orang rasa ada dia boleh pelamik, boleh menyapai. Orang tu orang baca agak kali. Boleh buka tinggal telapak asih. Panggil ramah patut tak ada nak hidup saya kahbuk macam mampu belakang ke.
Isra' dan Mi'raj ni belajar. Nabi lain tak jatuh sama sekali. Mereka Nabi Muhammad satu saja. Iaitu dengan ruh dan jasad. Bukan belajar batuk hari ni. Malah dah batuk lagi hari ni. Lepas mak esok tu siar kali. Ya, itu. Itulah dia merok ni atau dengan ruh dan jasad. Bukan Nabi kita naik dengan jalan mimpi, mukjizat, tahu, dok. Naik tak? Nggak ada cokong untuk nyamuk gini. Itu maksudnya umur Nabi kita 53 tahun. Kita kalau kita malah nak buka adik merah belajar, bawa ambil buk lah salah-salah kepala, lepas tu kau pelaga pergi kita. Jadi bolehnya kita dengar pergi. Ada buk, ada kalet tu, tanda-tanda. Lepas tu kita tengok, ya nak baca adik merah lagu ni tak nak pajak kibuk kali. Kalau baca lah kita, seminggu tak habis lagi kalau iyo bila nak habis. Ya kena belajar lagu ni cara tekah laku ya panggil. Ingat molek saja. Umur 53 tahun. Masanya kamarian dari mati Siti Khadijah dan Abu Talib pok menake dia. Yaitu malam Isra' dan Mi'raj ni malam Isnai 27 bulan Rajab. Ha, bulan Rajab pun bulan ni depa hak gitu ah. Pan ni tak apa lagi 27. Depa kalau nak ambil hak selanjut hak yang mana Sabah malam 27 ni tak ada dedem lain perak. Gila. Iaitu Nabi kita lah. Hak masa malam nak Isra' dan Mi'raj. Ya malam tu duduk tidur di dalam Masjid Haram Mekah. Lepas ya tidur nama Hijr. Iaitu Hijr Ismail. Pagar duduk tepi Baitillah. Dia tengok kalau orang di Mekah dapat tahu. Kalau orang tak pergi tu, gamuk lebih kurang itu. Nak buat kerana lah kita tak ada pergi dah. Dia tidur guling di alat belak. Lepas tu dia tidurnya antara Ja'far anak Abu Talib. Orang pupu dia. Dan pok nake dia Sayyidina Hamzah tiga orang lebih kurang pukul 8 komat tu Ja'far dengan Hamzah tu pok nake Nabi jenera lah. Nabi tak ada jenera lagi dengan ngebor lewat Allah jenera bom oleh Jibril pun mari. Itu wak ni kenal tak dengan Jibril? Belajar, mu kenal tak dengan Jibril? Mu tak kenal? Tak kenal wak bojing borok. Tue tak mana kita tak kenal. Jibril tu kenal dengan huruf jing ni tak pek. Gitu. Jibril pun mari. Lepas tu Mika'i. Lepas tu sore lagi mereka. Kata tengahnya Idro'i, kata tengah Idro'i khilah. Bermolek mari tapas Pak Nabi duduk tidur. Jibro'i jadi awana. Dia kata Mika'i. Akaklah Nabi Muhammad wagi pada telaga Zamzam. Wapa? Aku nak suci ke hatinya, dia kata.
Jibril itu Mikael pakak lah Jibril sang. Pakai lole. Kita di telaga sampai. Lepas tu kalau kita kira belajar. Nabi kita boleh jalan. Dia pun atur ke. Sampai tu bawa mula ni. Kita boleh jalan lagi ya tolak ke kereta tolak. Besok kita mau pita. Kadang-kadang kita malu ke bomo. Kita dah enggak jalan lagi kan beta tak kris pun sakit guna. Canggu. Apa kalau kita tengok Mikael tu ate Nabi Muhammad ogi padahal Nabi Muhammad tak ada demen gapo kali kan kam lio ya panggil. Bos apa di lagu Zamzam? Jibril berkata, "Hei Mikael, dia ambil air zam-zam kat aku hari tiga batin. Batin sekali. Supaya aku nak cuci ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bawa molek. Mikael pergi. Nah, di sini Jibril pun belah. Dada Nabi. Ambil dia bawa lubat kok. Aku tapal dia buat pusat. Dia baik. Bawa belah masuk waktu berjatuh. Belah jatuh. Waktu berdarah itu. Di dalam jatuh Jibril kata Mikael darah hitam ni tepat habu syaitan setan wak kenak manusia mung orang belakang dia kan. Enggak boleh lewat dia ya. Dia tak buat kena penyakit luar. Dia masa Allah kita ni. Kalau dia main kena di luar kita menggari. Habis tu hikmah Allah Ta'ala. Dia masuk kianak di dalam hati kita. Walau hak gikok dia pedoh pun. Dia panggil. Beratus puak kita, hok ni hok bahaya sekali. Hok ni puak kita dok jadi bahaya, dok jadi penasar puak. Ya tak beratus-ratus hok setan dok. Supa-supa punya ni pelajar. Ya setan, dia masuk dalam hati. Kalau kita ambil pada hok Jibril kata tu lah. Hati kita ni tempat umur setan. Tapi tu kita mengikut setan je tak waktu kita je rapat. Cuba kira. Wah, demo kode loceng. Pakai loceng tak sini? Panas. Ada panas kode. Misalnya, boh, kalau klik, suruh naik mengaji. Pak kita pun malah. Repair ambil kain selimut, tidur. Tu kalau hok sama tak pakai gitimu air kita mugi. Wakpo tu. Padahal gitidur tu malah dia capung dengan teteh. Dia pun tak berasa hok teteh, dia berasa aku. Oh gitimu air pun celaka nanti ni. Padahal hok malah capung dengan teteh saat ni hok bagai tak boleh dah. Dia pun tak nampak tak molek. Dia kena rapat je dia berasa hakku. Ingat molek lah. Tapi yang kelihatan di rumah gigit. Kalau ni tak apa. Kalau kita duduk pondok. Kita malas sikit. Ada orang paksa gitu sini. Orang ni tak ada pelik kibuk kali. Malah nak ngaji ni. Pakai neone. Tapi yang kelihatan di rumah gigit. Dia tak ada orang paksa. Bila dia tak ada orang paksa. Kita nak kena molek kata setan hok ni jangan turuk lagi dah. Apa nak kena kata hok setan tak setan nak tahu mana tu lagi. Ha nak kecil betul. Tak ada kena lu ada di sos eh. Mari bang kita. Ha. Bah baik. Bot ngomale. Sudah.
Lemo tidak ngerok aja dah apa gitu mau pada baru dok kok pul duk di. Nah luak sampai juga tu noni noni. Nah, ada buat tepo. Pakar kita ada tawar anak kata sete. Waktu ini nina pesel lagi. Nah tawar kata sete tak sete ni. Yo mata Allah hati orang yo tak kabar je lepas apa aku lah ko. Waktu yo kena mengaji sikit. We kena hok mano jale tu he sugo. Yo panggil hok tu hok baik. Hok mano tu lagi. Kalau kita nak hadap lagi, hak tu hak sete, we kena gitu, tak apa. Supaya misalnya, boh, orang baik subuh. Kita boh, yaga. Malah nak bangun sejuk. Demo sepak batal, deng. Oh, kita pun jaga. Tak, jangan murid ke demo, sampai kita nak tidur tu jalan sete dah, dia panggil. Nah, kita nak bayar, we kena. Hak agama Allah Ta'ala, barulah kena jalan setek. Bila kena jalan setek, tahu dah kata jalan setek, jangan turutlah kalau kita nak selamat kita. Tapi saya kata lah kena, inna syaitan, aduwulakum. Patakizuhu aduwa. Haa, saya kata. Buat tunggu setek tu, seteru kamu. Bukan dia wadik. Ini kita ambil waris lah kau ni. Baiklah, pataki zuhu adua. Maka mengambil oleh mereka dia wak seru. Ini kita tak seru wak jadi seru. Ngetengah dengan setek, kabar-kabar mapuh dengan setek. Bermapuh dengan setek. Kerak tinggi dengan aku pun dengan setek juga. Padahal lah Islam di tangan tu. Dia panggil Islam bengong. Kaya kata utuh tak tadi. Kita tak sewa jadi Islam bengong. Dia panggil. Dia boleh nak Islam yang ceridik salak dia panggil lah. Itulah berjibai lah. Jangan jalan lagi. Kelihatan wajah tu kat kapung. Jadi bengong lah. Apa lama dah main siapa tu jatuh gigi-gigi jadi bengong. Dia mampuh lah wajah. Duk lama kening tak kena alamat setel. Mampuh. Buat tak saja dia orang jadi hanying lah gitu. Haa nah. Bukan macam nak kata hudoh ni. Wajah tu betul. Mau jadi orang makan ke darah ni bodoh lebih pada hanying. Hawa apa? Boleh baju kata gitu. Ingat malah lagi. Jangan waktu panah ni terlalu banyak. Pada makan tengah boleh baju kata gitu. Hanying hok bagai mabuk lah makan. Pak manusia ni makan lebih pada hanying. Cuba. Itu cuba ambil arak eh. Bagi tok anjing angkel tak. Tak angkel beruk dah angkel. Bah orang makan lebih pada anjing. Ngatun ayat kata pak kita ni ci bolehnya we lepas lah daripada bayar tu belajar. Sampai tu baca nak tulis ayat pas lo ni kita nak ingat kok kapung dah. Ini kata hok totok ni. Po ait dak tong dah. Bubuh yang mabuk, anjing tak angke. Pakai toge di mangke. Kalau orang kafe tu patut juga. Ni anak Islam, anak yang suci di wak kena. Nyanyo, bukan orang dok kita sendiri mengenak tubuh. Orang mari ke take wi renyok palo kita muri. Nanti kita wak hang ada jadi kering mapung ngah. Oh mangnya. Dia panggil bengong ni. Oh ya. Ha, bukan nak kata huduh, kata apa huduh. Orang tak baik, kata bengong baru boleh kira. Habis kata lah je. Kemudian. Bah, sudah wajib batik, basuh. Batik, basuh. Bah, cukup tiga batik. Batik dia kata di datang satu batik yang lain. Dia kata penuh bagai dalai tu. Tengok kata kakak mah apa gitu gini. Lepas tu dia bubuh. Bubuh di dalam hati. Tak ada waktu bedok. Sipai jahit selalu. Bos sudah jahit. Dia kata jahit dengan tiada air kepedis. Lepas tu Nabi kita masuk.
ime ilmu yakin hikmah cukup pak karo ah bah sudah molek buku moho di atap laki panggil belikat ni tepeh ni ini orang sudah nabi pang temho ah bagi tadi sini temho sekolah ada ah tabang pondok bet tepeh ni buku moho ini orang sudah rasul ah sampai itulah kalau sekiranya lepas pada bakit nabi kita jadi rasul kalau pia-pia pergi mengaku kata, hei, buat kita ni, aku jadi rasul. Aku jadi nabi. Tendang kaki. Dia bagi kupu tak ada khilaf. Bagi tak ada kena sain. Tang, tak. Nyolak kalau itu. Saya dengar mak sawah. Lepas mak satu. Pada bengong-bengong. Mari dia mengaku nabi penamu. Okay, kapi. Tendang. Jangan itu. Ingat malak. Sabit kita ni. Baca nak buah-buah mak. Wih kuat malak tu. Akhir dunia ni. Akhir dunia harga-harga cicil banyak dah. Kalau kita menepih, tak agak. Hak ni hak nyanyi sekali. Ya, kita ni pelajar ni cibulihnya akhir dunia dah kita ni. Tapi kita tengok dah hari ni pelajar. Nah, ingat malah. Orang hak nak ngaji ponok ni. Hak waktu pakai subay pada licing. Dik wadik dengan tak cal. Ah, tu kau pengen molek raja, macam nak bubuh molek ni, bubuh molek. Kau duk segar. Sikit dah belajar. Ah, hak terkenak tu terkenak lagi. Sikit dah. Ni banyak dah ni pondok sekarang ni. Hak banyak, hak nombor satu kita tengok pelajar di tempat kita ni. Pelajar di tempat kita, puak-puak wairung kita ingat kata dunia ni kau tak payah nak pergi jadi lagu mana dah. Dia tadi tengok di sini. Tengok masalah ni, dia mudah terbih. Dia tengok hari akan tak payah kita tengok paduduk-paduduk dunia mengadap kau mana. Dia dunia naik kau tu. Bahkan kita tengok di hari ni pelajar. Hakduk puak waidung lah, puak pemuda yang panggil. Hak mengaji dengan tak mengaji tu banyak tak mengaji dah. Hak duk pakai seluar seleh kat kampung tak temu masjid, temu wak jari-jari. Tak ada-ada nak tolong wayak. Ha. Ingat molek ni pak cik nak tugas we puas hati belajar. Selesai dah ni. Banyak dah. Kalau kita ukur dah. Hak puak duduk rebus ketar. Duduk masak ganja. Dengar puak mengaji. Ya banyak puak tu dah lah ni. Cuba tengok lain-lain kampung dah. Hak orang mengaji tak ada kira siam naju dah. Banyak puak duduk saja lagi puak wairung. Hak berkelih kecil tengok. Ambil senarang kelih duduk dia. Nah, dia ni ngaji. Dia ni ngaji. Dia ni. Bila tengok puak dia. Ah, dia ni nak cokong. Dia ni duduk nyau. Bila tengok. Haa. Lepas suka-suka pun dengar molek. Tu banyak ada cokong tu lagi. Lepas tu cabut pula. Hak puak ngaji pula belajar. Hak ngaji ia tubik dua pot. Satu ngaji siya kecek. Mula-mula kecek betul-betul. Dia keluar ngaji hak agama. Banyak ngaji siya tak pada agama. Cuba kita tengok kat Kuala Aciwak puak-puak jauh dengan pondok beribu-ribu. Puak Islam saja kat banyak. Tu banyak pergi kat nudah. Klik mari kat pondok. Kat pondok, kat mengaji agama. Belah dua pula. Kat ngaji waktu pondok sekolah. So, kat ngaji pondok pada licing. Sini pun pondok pada licing lah. Sudah-sudah. Banyak kat ngaji sekolah dah. Ngaji kalau apa kalau ngaji kalau apa tu lah. Banyak ngaji kalau jauh lah. Suti-suti kalau buat 3-4 ribu. Depa waktu kita duk perhati dengan pelajar ni. Pakcik nak curai lah. Banyak tak nak cuk balik ugamu. Berkeliling tengok jarah tengok.
Batu baik mahu. Tak ada lah situ. Nak hubung kat wakar. Tapi nak kat ni parak. Gicuk kat balik orang lain pula. Sikit. Pas balik kat pondok ni. Sikit pula. Oh. Banyak care dia mahatah kat pondok. Kau tak luk nak naik kat ni. Dia hantar ngaji kat dua bahasa tak erak. Otak tak erak. Barulah ustaz mari tak pondok. Ha, kadang-kadang hok duk kat rumah habis terik dah. Kalau kru tu licin habis dah. Lagi pun tak ada. Baru mari hantar pondok. Tu lah. Kalau boleh ilmu pun tak erak belajar. Nak kerana hok otak tak erak mari hantar pondok. Buat akhir masuk klik gi. Demo we betul kampung. Yo orang tak orang dah berbagi hidup. Hok hok lape otak cergah ni tak kat lain. Hok ni tak orang pula dalam kampung. Tak ada. Bye-bye ya kita. Gapo? Ani te imen ni dah berjuru. Ni te kotik ni, di te bila ni. Depa tak apa-apa gak nyau. Babai ni mengata, "Hei, Temen." Mudah ni tak kanya situ. Eh, gak leh lalu ni nyemurih kia. Apa ngah tu? Dia panggil, dia bagi orang habis pau dah. Habis tu lah kita ingat kata dah hari lah ni belajar, kita wei kemah, wei mengaji. Ya kalau tak ada ilmu lah. Ha lambat sikit. Kalau tak ada ilmu, habis-habis nyanyo kali. Cuba tengok hok kampung. Kadang-kadang dia memanggil taruh prime-prime back ni. Napa hok kok ni gis kerak. Mari di demo ni. Ha tak kena waktu prime-prime. Balik kok ni oh nyanyo. Ya banding orang tak ada ilmu. Dengan orang ada ilmu. Orang buta dengan orang celek. Ha, lagu mana? Orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu. Patut kerahkan. Ada. Ya bandingnya orang celek seorang hok cidik. Orang buta tiga orang. Lepas dia duduk balas nak kena gajah. Lepas orang-orang celek nak pelagak. Dia ambil kawan ni seorang yang heret pergi. Mari nak mudah-mudah nak kena gajah. Aku akan cerak. Dia pergi pegang betul belalak. Leh lemak. Dia ambil seorang lagi pergi pegang di betis. Oh, besar minyak gajah. Nyambik hak buta sore gigi pegang di perut. Allah the pol bush. Pasal tiga orang itu baik dia kena tek balak. Baliklah lah. Jawab di kawan ni muntah sah kecek lah. Akulah kena gajah cerak. Tua mata buta yang tak kena cerak. Oh. Eh, tu kena. Gajah dah ustaz. Tih, lemak nyi. Jawab di kawan ni, mung tak kena. Aku hak cerak. Gajah sahabat tanya cerak. Jawab di kawan tu, buat-buat tu duduk pelang belakang tu. Aku orang tengok cerak mata buta yang kita tengok. Buat apa? Gajah tak ada bodoh. Balak. Padahal buat enak dia celek. Kita ke kampung baik keluar ni nak jadi lagu ni. Kadang-kadang aku mari aku cerak. Aku nak pakai ayat-ayat tu ayat ni. Tu nak baca ayat pun tak kena. Dia mengupas terik main menakai bok-bok-bok. Bok kena kuk tu kan. Kena cek. Bok mari dia mengupas pulak. Dia jadi sepuluh orang buta ni. Nak boleh lepas pada orang buta saat ni. Kena belajar. Bok mulai. Kalau kita semua masalah kiri-kiri politik ni. Kena buka prek kita. Lagu ni. Ni tu tengok kita tak boleh. Cuba kita tengok dia hari ni. Kadang-kadang kena pakai Quran ke hadis. Tak siap pakai lah ulama Quran dah hadis. Quran dah hadis. Tu yang baca kuliah tak su. Duk lakum, duk lakum, mama, abang. Dia lagu tu. Allah. Rasbat. Tengok mulai. Kalau panah benar tu tak boh. Ni baca Quran kena orang seperti beri. Kita tak nak peti tak leh. Dia panggil buta lagu tu.
baca hadis kena demo tepsewi, kena demo royakwi, kena demo tafsir tak reti. Kau tak ada baris nak baca tak boleh. Bah ngaku kata alim bukan iya lah mata duk buta lagi gitu mengaku jelek. Hak ni hak duk bengong naik kampung. Bukan baca kata huduh dak nak royak tak molek. Ha, bah masalah kita ni kena. Kita cibulehnya kita mengaji dah. Wi banyak nak hang sorah wi po. Biar kita masalah kita buka tengok sendiri. Puati belajar. Pada demo ni buka tengok nak baca tak boleh. Kena demo baca beri. Ke demo kita tipu kita ke mapung tu dah kita tak gari gila. Wi lepas ni ingat baik belajar. Sampai demo tengah nak belajar dah. Habis kat tu belajar. Boleh. Didate ke borok. Jangan baca beruk. Ya, itu dah. Ya, 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 tak ada wakleh dah. Borokoh. Borok pun baca, berok pun boleh. Dia boleh baca belakang. Haa, tu sampai tu. Ya, masalah. Kalau kita tak mengaji nak baca, tak boleh belajar borok. Borok ni, suatu binatang ye putis. Besar sikit pada hemah. Halus sikit pada baral. Baral ni anak sase kuda dengan hemah dia panggil. Lepas tu dia kata ada sayap. Ada tali kekes. Petali kekes kuda. Mucung lagu mana tak tahu belajar. Orang mau duduk buat. Kalau baca tengok. Wak muka retina tu buke. Muka retina gana ada tali keke. Lepas tu lemo duk wak. Lemo duk wak tu wak tak tengok kali dengan gamuk. Banyak kata ada sayap. Ada pelanu. Haa tu. Ya borok ni peteh perjalan ni. Sekali dia melompat. Jauh dekat sepeleh hati mata. Kat mana mata nafas, kat tu dia turun. Pia dia naik bukit. Dia panjang cuk belakang. Luar butung. Dia panok cuk lapis. Jadi tamu. Bawa pia dia turun bukit. Dia panjang kaki lapis, panok kaki belakang dia sama. Tak supa kereta, tak kereta, dia naik bukit menengok. Turut ni tak sama. Tukar melihat air Nabi kita naik. Bah, Nabi kita naik. Borok tak sip terung. Bah, borok tak sip terung oleh lo tu eh. Jibril pegang betul tali kekek. Ya kata heboro. Wapanya muduk pak tak ada dah orang hak kelebel nak naik di atas belakang lebih pada tuan hamba iaitu lebih pada Nabi Muhammad ni tak ada dah. Boboro tahu kata Nabi Muhammad malu nama yo kena dah lah orang yang kelebel depa tuan yang tak kena. Ah ha, tu. Bot kata Nabi Muhammad malu borok dua pak i. Dia panggil peluh penuh tubuh. Bermolek borok terung. Jibril pun naik, Nabi pun naik duduk sama tengah. Jibril pun naik juga duduk balik kane pergi pelano. Mikael gi naik duduk sebelah balik kiri pergi tali kekeh. Ya, ya mari tadi tiga malaikat. Jangan terlupa. Malaikat seorang lagi, kelik. Dia kata, Jibril, demo gila tak telu pakai demo. Bye-bye. tinggal bagi tu. Habis kat tu belajar. Lepas tu ni nak berjalan ni. Lepas tu tak semenengah banyak takut tak ada lah ni. Ni nak masuk pukul 9:30 dah. Dia pun nyegi sombong. Cuba pergi peringai ubat lah susah. Baru boleh baca sampai pukul 1 tak khabar tak tengok. Kerana je ni lama. Ha, gila. Lepas tu lah. Dia kata senatiasa borok.
ngak malek. Jalan-jalan-jalan-jalan-gi. Gi jupok satu tempat tu. Pahau tamah banyak. Dalam kita kalau pelajar buka pangkermo tu jela tu hak jawi. Dia kata pertama banyak. Kemudian nak itu Jibril kata, "Hei Muhammad. Berhenti di sini dulu." Maka tuan hamba turun semaya dua rakaat. Nabi kita berhenti turun ke semaya dua rakaat. Masa tu semaya perdu tak ada lagi pelajar semaya sunnah. Bah sudah semaya, Nabi kita pun naik borok. Jibril pun tanya, "Hei Muhammad, tahu tak pak semaya kat ni?" "Tak. Apa kamu buat?" Itu hamba seruak dia berjuru Nabi kita. Kalau kita pakai tertanya dulu, kita ni banyak ke. Kalau sebut suruh, tanya dulu. Buat tengok kat apa. Agi sejik pada ni, pergi buat apa lah. Tanya selalu. Agi sejik dia lah ni, pergi buat apa lah. Kalau kata pergi dengar orang nak baca, nak mengajar. Ay, payah nak tinggal nak. Nah, kalau kata makan pulut dia, buat sudu siap-siap. Tapi ia periksa belajar. Ni tak, kita ingat malah tengok Nabi kita. Bila Jibril suruh semaya, dia semaya. Lepas tu dia tanya, "Hei, Jibril itu Muhammad, tahu tak?" "Tak." Ya, Jibril kata tu lah nak kenal Tayyibah. Tayyibah ni bukan nama Tino, nama Pat. Akhir kata, Tayyibah Tino lah. Bombing. Dia bagi bombing, dia baik. Iaitu Madinatul Munawwarah. Dino, Masjid Nabawi. Masjid Dino lah ni. Lepas dia kata, "Hei Muhammad, lagi aku dapat, tuan hamba berpindah mari duduk di sini." Ada di dalam masjid. Dia panggil Raudah sebab orang rumah. Nabi kita tu ada semua Siti Aisyah dalam sejik. Lepas tu ngaji dulu belajar. Ngaji wisuda siap. Kalau ada duit naik ke Mekah kita tengok wicirah. Kalau kita nak naik ke dulu untuk mengaji takut tak ada duit belajar. Wicirah tengok bagi ada learning kita. Jadi di sini jawab apa? Karena Jibril hajar daripada Nabi kita. Tepat ke dia ia suruh semaya. Ni cara kita nak mengambil pengajaran dengan kisah Israq dan Merak ni. Dia panggil tepat-tepat hak ke dia ia suruh kita semaya. Jangan kita naik. Ni kita masuk dalam sejik. Tak semaya dia tengok. Mari sore semaya. Mari lain ni semaya. Budak bengang. Baca dengan dia tak? Masuk pak. Ni semua dia tu. Bawanya mari tu dari mana ni Allah pak. Nak start dia masuk ni Allah pak. Budak tak cukup keren lagi. Winak-winak. Ya, pelajar kelik kumuk jangan jadi budak tak cukup keren gitu. Bila masuk kena semaya ni mengajar daripada Rasulullah. Penama jadi orang akan kedagoh. Orang dia semaya sama kening tak ada titik LU tak ada wasal long wak pamampuh dia orang dia tanya tu. Jangan video lagu tu ni pak cik nak saya ni. Masuk kali lengok. LU ngitik dia tengok orang semaya. Apa budak tak tahu makan. Orang hidup kat tepi kawah. Orang tu mari sore cebok gula makan. Boleh mulai ni mari makan gula. Mampu dah duduk tangga tu yang bangga budak tak cukup keren. Tengah molek tu macam nak oyak tu. Bukan kata hundur dah oyak tak molek. Nabi kita berjalan-jalan pula. Bersekeh molek. Gijupa dengan satu tempat tu kayu besar. Nabi pula sampai di situ, Jibril kata, "Hei Muhammad,
Bertilah di sini dulu. Maka tuai hamba turus maya dua rakaat karena mengambil berkat. Nabi kita pun bererti. Turus maya. Bersudah naik, Jibril bertanya, "Hei Muhammad, adakah tuai hamba tahu tempat maya saat ini?" Dia kata, "Dok, tulah nak kena Madian. Gapo? Hak tuai hamba semaya depan kayu tu tempat Nabi Musa dengar kalam Allah Ta'ala. Itu dia panggil tempat yang mulia kerana ambil berkat. Ya Nabi Musa je lagu ni pelajar. Ya matuk tua dia Nabi Su'in. Bermolek dia terima suruel pada Allah Ta'ala nak boleh menyampaikan kaum. Ya kena klik negeri Mesir. Ya asal negeri Mesir je lagi Fir'aun yang boleh menatup diri itu. Pak klik lagi. Sapa tu pak ayub sah tu malek. Kamak pukul 7, pukul 8 kamak tu. Bos apa situ gelak tak gari jalan. Nak kita leh. Pak Yudu dah ada takut teh Fir'aun ke debe. Dia dekat masuk negeri Mesir. Takut dengan Fir'aun. Kamar dia, dia tu duka cita. Dia. Anak bini dia. Sedara harum. Bermolek saya kata perman himsa halalah tangi dia le tangi baju mu. Bo Nabi Musa halal tangi le tangi baju gagi jale bo gagi jale molek lo tu we ada dia pergi. Sekeh ala ni belajar bo molek bo yogi dia. Sebab itulah tempat Nabi kita semaya saat ini. Jibril ajar se Nabi kita semaya. Kerana nak ambil berkat. Tinggal malah belajar. Sebab itu kalau kita sekira. Kalau kita berjalan, kita temu tempat kemuliaan, tempat berkat. Kita ingat malah. Kemudian. Nabi kita berjalan lagi pula. Seko borok. Bermula jumpa dengan satu tempat tu. Jibril kata, "Hei Muhammad, berhenti ulimu. Maka tuai hamba turun semaya dua rakaat." Nabi kita berhenti. Turun semaya dua rakaat. Bah sudah semaya molek lah. Jibril pun tanya, "Hei Muhammad, adakah tuai hamba tahu tempat semaya saat ini?" Dia kata, "Dok. Nak tahu mari mana tak biasa jalan." Dia kata ada atas. Lepas tu Jibril kata, "Tulah tepat di beranok ke Nabi Allah Isa alaihissalam." Oh, dialah kita kata Baitul Lahmi. Nah, ya semaya. Ya Nabi Isa ni pelajar. Kalau kita tengok dalam sejarah ni, acak dah, dia pun tak pakai tu kan dia ada tukar, ada tak tukar. Baca-baca, baca dua trik dah. Ya, Nabi Isa ni. Ya, tak beranak tomo apa kita ni dah belajar. Ya, kihnya kena bondo dia Siti Maryam mengandung ke Nabi Isa ni. Masanya, apa dah, dengan tiada lelaki dia panggil. Dengan roh Allah Ta'ala menjadi semata-mata dia panggil Allah Ta'ala menjadi dengan tak ada suatu sahabat bagi pok dok kali dituduh oleh kaum kata berzina. Yakih lagu ni. Ya Nabi Isa ni anak Siti Maryam. Cuba tengok Isa ibnu Maryam. Anak Siti, anak jatuh Maria. Jadi Maria ni anak Amran. Amran ni bini dia ni anak jadi bondo Siti Maria ni. Dua beradik dengan bini Nabi Zakaria.
Ya duduk dana, duduk di pulas ting. Ah, bukan duduk di pondok kita ni, duduk pulas ting. Lepas tu, Amran, ya berjuru. Ya menazah. Kalau aku boleh anak jatuh, aku tak ada nak suruh kerja pok kali. Bukan kata nak suruh bergaloh, nak suruh buat kebun pondok. Cumanya, ya menazah. Aku nak pergi harta. We jadi satu orang duduk jaga Masjid Baitul Muqaddis. Dia panggil dalam Quran Al-Manazir. Buat duduk jaga. Tu molek menazah. Bawa molek duduk awal yang menazah. Puruk besar sungguh Siti Maria. Amran menazah puruk besar Siti itu Bondorio. Kena molek. Bawa puruk besar tiga boleh. Mati Amran. Ah, mesti ekeh molek. Bawa Amran mati, duduk di Bondorio. Bodoh tak pas milih boleh beranu. Tak jadi jatuh, jadi tinu. Oh, nama Maria, Siti Maria. Pas tu, ya bono, ya pun juru. Ya, tengah no. Ya kata, mula pok dia menazak, no anak jatuh. Nekpun ni, dia beranak tinu. Nak nasi hak jatuh, nak mari dano pok, ya mati dah. Tak boleh lah anak ni, kena berlaki lain. Dia pun belalah yang kata, Tino pun, aku nak pergi atas juga. Ah, di dalam masjid Baitul Muqaddis tu, buat dia jadi manazir. Dia pergi juga. Bawa pergi masuk. Buat duduk berjaga ramah. Tahu kata orang nak pergi bicara Siti Maria, berubu pakak nak pergi. Wapo Maria tu lawa. Come tak lupa Maria kita lah ni. Wapo boleh kata come agano, Pak Cik kata come. Oh, buat pulas tadi bukan buat kita sini bukan hidup kepeh. Buat arak juga jangan. Mau pakak bubuk nak perok. Kita ni molek ni untuk akhir. Kita boleh jumpa anak-anak, orang nak beri pera, orang nak buat putih-putih. Ambil kena pera. Bawa kita nikah kita. Satu sini, kita ajar siap dong. Nanak kita ajar, panggil pemolek. Dia kata, bini, boleh anak aku duduk pera. Itu kedebel. Marulah mudah tak nampak. Ni kita ambil hal luar. Kadang-kadang menandai mengabung. Oh, jaga molek belajar. Lepas tu, bawa molek bakak bubuk, tak ada kena uwi ke ramah Siti Maria. Bawa ramah molek lah tu, ya wak undi. Ya masjid Baitul Muqaddis tak jauh dengan sungai ni. Ya suruh pergi pegang kalah di sungai ni. Siapa aklam ha, di dalam sungai ni. Kalah siapa dia timbuk. Orang tu boleh bercara Siti Maria. Pakak ni pegang orang nak bercara. Pegang sore, seleh kalah dengan air. Pegang sore, seleh. Pegang sore, seleh. Cepat aja kalah jaga anak timur. Kau selipar tu ada jalan juga. Selipar cak jagung, timur berdeteng. Ini kalah. Apa lagu? Bom oleh habis. Nabi Zakaria, orang duduk jaga Masjid Baitul Muqaddis juga. Gi pegang kalau dia, timbul boh naik. Boleh ke Nabi Zakaria bercara? Bahawa boleh ke Nabi Zakaria bercara tu lah. Ambil orang kita mana? Iaitu, orang letak di dalam Masjid Baitul Muqaddis tu di tepi namu. Tepi namuk tu, ia belah. Buat pintu, buat petok. Tok Siti Maria situ.
Lepas tu Nabi tekan ya ada wagi pek pagi, make pagi, pete, pete lagi. Mak ya tak wagi dah wagi wik kau ke sini. Bos apa 15 boleh. Ya panggil kita setahun 3 boleh. Lupa nak wagi wagi pagi tu duk gewak ngapa tak tahu. Kelak tengok kelak apa? Asyik dah mari aku mumah aku panas lupa. Si pek ambil bagai pergi buka pintu lip tepan. Tengok penuh bagai di dalam bilik Siti Maria. Ya panggil kena? Wah kayu dengan tiada musim. Mana tiada punya buah ni ada. Bagi tu lah ni ada gedak buah kayu. Ada dengan punya tak ada, tak, tak ada buah ni. Ada buah ada gedak belajar. Heh. Biasa tengok ada, ada gedak. Buah kayu dia tak ada buah, ada buah. Ada gedak. Tak ada apa wah bola. Buat tanya wah bola buah pian tu. Tak tahu musim gapo tahu ke apa-apa bagi buah saja paun dah dano dah tahu. Ha gila. Bah tu bermolek lah dah belajar. Yo pup hege Nabi Idris puasa hege. Wah kayu ni piau lagi. Tanya orang tu, tanya ni tu, tak ada ni tanya Siti Maria. Dia kata, ye, yeah, ambil anu wah kayu ni. Tergede Allah Ta'ala Siti Maria boleh tutup, boleh kecek. Hak sebut dalam Quran hikayat Siti Maria jawab Nabi Zakaria tanya. Dia kata kena, huwa. Inda Allah. Inna Allah hayarzuku man yasha'u bighairi hisab. Huwa ni 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 wa 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 kayu ni ambil di sisi Allah Taala. Allah Taala berrezeki ia akan mereka yang dikandaki dengan tak ada kira-kira. Ah, tak ada puasnya. Bodoh. Ah, Siti Maria di kok pula stih tu pakak nak sahur. Wala ni nak tunggu tak boleh dah orang habis juga Maria anak Amran lah habis juga dua amata dok tubik-tubik bo molek siapa mari he Siti Maria bo siapa mari he molek lo tu eh bo siapa mari he molek lo tu eh mari he bawa mari he, ia tak boleh duduk dalam Kaabah tu. Apa? Di dalam masjid. Tu baik duduk luar. Bawa sudah putus he, nak masuk dalam bilik kelik. Ia kena mandi. He. Nak mandi, air tak ada. Kau masjid Baitul Qadis tu, air tak ada. Tu. Lepas tu, ia air ada di sungai ni. Jauh juga lah sungai ni. Lepas tu, Maria pun kecek dengan Nabi Zakaria. Ia kata, pokcik, ye ni sudah putus dah, hei pokcik. Apa dah putus dah? Ye nak mandi lah, Yawi. Ha, nak tak mandi. Mandi air di mana, pokcik? Jawab dia itu, ya nak minta izin di pakcik nak pergi mandi di sungai ni. Allah, pakcik bimbang ya. Oh, ya kata kena. Oh, puak wai tu kau ni berapi lah. Dapat ya ke lawa? Aduh. Ah, boleh ingat tersing lah mutu dia tu. Ah, engkau turut-lurut nak magak-magak pang. Lepas tu, jawab di Siti Maria yang kata hari gini pakcik yang kata hari di kita belakang yang kata kalau kita tak Allah Siti batu kau dia mau nak meniti ya wi pakcik ya lah lalu Nabi Zakaria ah dah ya jami kat amin ni ya gina oh tak apa bye bye oh tengok weh kau tu dia pun Nabi Zakaria ni pelik sungguh bimbel-bimbel kalau kita pergi lambat tak. Maria pergi lah, nonek. Mandi sudah siap, molek lo, paling kelik. Tengah duk paling kelik.
rohi pesucin doh. Bomolek Tuhan pun perban kepada Jibril. Dia kata, ya Jibril, mungkin baiklah tanah awak lebih kemari ada sikit waktu tiup dalam rohi Siti Maria supaya aku nak jadi keruh Nabi Isa alaihissalam. Jibril ambil tanah masih tak lapai. Yeah. Tuhan suruh tiup tanah ni tunggu dalam rahimu supaya nak jadi keruh Nabi Isa. Allah minta maaf lah. Kalau ye ni pergi buksa tak ada pok pandai lah. Dia berkata huduh kok ye. Lepas tu jawab-jawab di Jibril kata, ah, apa maksud mengikut Allah salah. Senyak orang berjuru belalah. Dia kata huduh dengan manusia pasal betul dengan Tuhan. Dia berjuru. Ni kita tak pergi kata. Belok dengan Tuhan tak puasa betul dengan manusia. Duk puasa lelek jumpa dia meminta wakak, minta putih. Oh, celaka semua. Dengan Tuhan tu salah weh betul dengan manusia. Terjaga malak ni tak juga. Baik, mari. Dia pun yang weh betul sungguh. Pelajar ingat malak weh betul dengan Tuhan. Allah Ta'ala terkirim ketua. Hal ni saya kata, Aisu matas takim. Yukadid lakallahu najaham. Firabil azman. Kata-kata mana muda betul. Nah, macam terkedik Allah Ta'ala bertuah pada masa lagi akan rapai. Tengah malak tu siap ni. Lepas tu, takut betul. Kalau betul terajak tak boleh juga. Bawa malak. Aduh, ramai-ramai. Itu mukhlik. Wali air lestal tak boleh. Dia pun ingat betul hari sungguh. Waktu betul dengan akor. Ingat. Janganlah. Lama. Berkulit kali bagi buku. Lapa bengang gitu. Betul nak akut. Jijak lah. Tengok malak. Ni hak betul malak gitu. Jibril pun tiup. Boleh klik. Klik bagi. Aku besar belajar. Bukan nak kau sari kau kumih. Kau sari kau terik. Lama-lama. Sapa pak boleh. Nampak molek. Nabi takkan dia pun tanya. Yeah. Gano pakcik tengok nampak pelek. Pelek gapa pun ada pakcik. Tu pakcik tengok . Nampak gemuk-gemuk pelek lah ni. Cik-cik pun habis cik. Yang tak perlu nak tinggi pada dada lah yang kata. Supaya ada isteri dalai. Jawab Siti Maria, Allah pakcik. Kedek Allah, Yahweh pakcik. Senyak atau tak berjeruh. Duk. Bawa sapa 9 bulan. Terik sungguh, berusah. Wak duk jaga masjid Baitul Muqaddis. Tahu kata maknya berusah tak ada pok. Berapi selalu. Gi di bilik Maria Ahmad. Yeah. Terkejut Allah. Dia kata, yeah, mutu baik dalam bilik ni. Allah, apa budak dah. Hidup berzina pasal orang tak pera muka orang ramah kita ni. Orang duduk tempat dia berjuru, tempat beliau. Dah, ya yeah, tak ada berzina. Ada berzina boleh, dia kata. Ayat itu ada pok, datang pun tak ada pok. Baik ya pada tempat ni. Maria kata minta maaf lah. Puak ni perut ia tanpa bulan dah. Ia beranak. Hai tak alik. Tubik. Maria ada demo suruh tubik. Nak buat gana sebab demo orang meretoh. Kita orang menupai ya. Tubik. Lapa pintu sejik air mata segebeh weh. Nak pergi tupai. Tak ada orang nak pergi tupai. Nak tupai orang kampung. Tak kenal seorang abang. Alah berjuru sungguh. Ni Tino sungguh dia kata. Ni kita ke Tino ni kena 72 cawak ni kena. Tak payah tangga tak kena leruh. Pada kereta paling. Kena dengan pok mari kita perai. Kereta mari dana mek. Nak kau patung. Naik dia.
waktu bangke siap ada kulit mari belah mari hok poyo ni ana nak konsi tamara abi lalai jawab bukan yo bukan kata tak molek dia pun bukan dia bebas sangat kau saya juga ha Siti Maria dok tak kenal seorang abuk dia belajar pas mau bodoh ya ada lagi nak klik tupai bondo dia pun bondo dia tu tupai Nabi Zakaria dia hukum Nabi Zakaria mak dia juga sampai dia mahmak dia tak lari belalah pada dia tupai kan kena tubik kau pandai tubik kau pandai suku semai puluh kau sampai boleh kita apa ada betul pakai kayu tu putih buah pandai buah pakai kayu bomolek puak kau kapung mempulas ting bunyi kabar kata Siti Maria buksan ada pok ke mak berderak tu baik cari nak kata hudung dah mak sungguh buah ni gini ni kau keliling Siti Maria ye mubuk sangat piu Maria dan kedek Allah Allah ayah isi ada pok namun tak ada pok mari kawan ni ye mubuk sangat piu dok kedek Allah ah kedek Allah mana ilmu kubah ada pok dan temen tak ada pok. Dua lagu tu. Oh, dia mari nak ui mandu. Dia kata ngorok sangat ni pun tak ada pok. Lalu tu Maria tu tak jawab. Ni wayak kata, hei puak ni. Mu tanya lah anak dalam perut aku. Wayak payah kata puak bengong ni. dia punya mari di hogau ni tanya juga. Bapak oh, orang kita kalau tak gaul nak pergi kecek. Kenapa perlu? Kau kita mari. Alah, dia kena sikit lah orang. Orang panggil orang setengah daripada. Naik mutu kerai. Ambil sebelah asal lupa celaka ke lalu tak mengelih. Dia panggil. Bahaya nak lagu tu. Pandai apa tu? Dia mari gaul ni pergi kecek dengan perut. Pak orang kita kecek kan perut, nak kena kecek dah nah. Dia kata, hei budak ni perut. Mu anak biar, ada je kita tanya. Depo tergede, Siti Maria perut dia buka dia kak. Tu baik tekak lah bisa. Ah kita kalau bini berusaha tu baik tekak gitu lagi pun kak. Bobo tidur pukul 12 halai bangun. Weh, cuba bangun mak ayah tajuk tengok pala dia lelek lari. Lari kot, selari jauh lari. Dia kata. Lepas tu, buat molek lah tu. Sipai buka molek. Dia kata, hei anak lah perut. Mu anak piyo, dia kata. Tergedik Allah Ta'ala buka tekak tu baik. Boleh tutup budak lah perut. Dia kata, kena? Ni hikayat Allah Kru'ah. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dia kata, ini Abdullah, aku ni hamba Allah atani alkitab, mendatangi yang salah akan aku ni kitab iaitu Injil. Wajalani nabiya menjadi Allah Ta'ala ke aku ni nabi. Ha, tak ada zina weh. Klik. Ha. Klik. Bomolek sipe beranak situ. Ha, tempat beranak tu dia panggil Baitul Lahmi. Ha, tu Nabi Ibrahim, tu nabi kita semaja dua kak situ kan nabi berkat. Kalau belajar sangke tambah minyak sikit. Gaduh kan lalu dak ke. Malam ni buku apa ni? Buku belah dia. Ha. Sikit. Kerulah. Banyak sikit. Satu banyak nah. Ada belak gibuk. Ha, ada. Kalau kait sikit. La
aja kalau nuk angke kolate gi beli. Ha, papa hawa aja nuk lagi kan apa aja bu bertani yang ada banyak ni gi beli. So so gi waktu ada tu ni pak jual lah gi beli. Bang kalau nuk angke juga ni tengok ha. Kalau ada lebih boleh, kalau tak lebih saja. Ambil jebur lagi baik. Ha, kena belajar selewata luar lagi. Ha. Apa habis belajar? Ha, kena pergi sama dia belajar. Kemudian, Nabi kita berjalan pula. Gigi, dia panggil jumpa dengan jin Afrik. Iprik ni dia panggil rupa uduh. Kali logak si ye, kali iprik. Dia kata duk buat damang. Bo Nabi gi dia turuk duk kibah lah. Bo Nabi buti, ia buti. Bo Nabi gi dia gi. Bo Nabi buti ya buti. Lepas tu awak nampak pelik, Nabi pun tanya Jibril. Ada Jibril pun beci. Dia kata, hei Muhammad, ada tak gi doa hak saya hajar tu yang hamba ni apa jamang tu? Aduh, apa tu tak apa? Bo kata, ada tak gi wabang ada? Bangang. Kau dah tengok, haaah, kemarung. Tak ada, kata ada, siap ada. Bang, ada apa? Haa, mama kau bang. Bang apa? A'udzubillah wajil karim. Wabi kalimah kita mai pong. Haa, tengah kira. Bonek suku pang. Haa, kena wah peluruh Nabi Muhammad. Rebah tak jamau. Mapuh makan di api. Apa? Jin Afrik ni duk tunggu nak pergi hapus cahaya iman Nabi kita. Nabi kita nyebakar dengan doa dulu, mampus dari dia dulu. Nah, dia panggil doa Nabi kita wahamak jin. Apa wengah dia tak tercari hatu tak ada. Mu takut dah tu, takut dah. Sebab kata hatu takut nak berok tak berani. Wah ni, tak ada kamu. Pok otak kesong. Pio wajak kata hatu ada. Duk lano. Panahnya tu kok ke bau. Tak ada hatu. Padahal ngaji lama kini baca jumpa dah dalam hatu. Tak ada. Apa kata tu? Nak kena jin ni. Ya jin dua bahasa belajar. Jin Islam, jin kafe. Lako nak kena jin celaka tu. Sampai tu kita apa ingat doa ni. Biar anak jadi Roma tu balik baca pang. Kalau tak siapa, siap. Itu bagi tu bawa sungguh. Jaga mulai. Apa-apa ingat, apa ingat. Pacu tak ingat anak kau. Pergi buka lah. Ha. Dalai hadis merak tak ada. Dia bolehnya waktu dia ni belajar. Learning kita duk pon dok. Duk ni tak ada kewak ke apa. Dia bolehnya carilah. Doa hok-hok. Waktu japi-japi gitu. Dia pergi kita pecek. Nak klik duk rumah. Pergi kita bini. Dia panggil rumah tangga. Kadang-kadang kita pergi, kalau tak aling, kalau aling, kita buka mengajar. Kalau tak aling, ni hidup oleh bukit, pergi ke mana maklum, dah moga cari makan. Nah, dah jumpa gitu gini, boleh kita baca, matahari nak cari orang. Apa tak apa, ingat. Ni mah hidup pondok, baik ni ingat orang-orang. Duk waktu kau tahu, tak ingat perkara. Kau ingat Araban ni Araban. Araba luk tung dua. Luk kerung dua lagi. Lepas tu, luk ni duk sipai wak Araba orang putih ni. Mampu duk ponok makan kedara. Yang cik boleh berkesan di ponok.
ingat doa tu, ingat ayat tu berkenu. Ini pun dah ada buat lagu celaka sungguh. Ingat malak raja. Ngapa we banyak? Apa doa we banyak? Lo ni kita luar hari aku. Dia kita ni kecil mudah-mudah dah pelajar. Dia kita kena cari duit sendiri. Cara umur kita cara sendiri. Ya letih tak ada dah. Pahala ni orang tua belakang duk we. Sama cari beli we. Takut anak nak lapar. Duit lagi. Kita ada potoket dah. Bah cukup minggu klik. Hello, jual lagi kita. Pok dia nak koli. Ha. Ingat balik apa-apa we ingat. Lebih-lebih lagi belajar. Kalau kita duk ngaji ni. Apalah. Kena apa-apa-apa. Bakal we naik bersungguh. Cik bolehnya belajar. We boleh kejap. Katilah nikmat aling. Demo pun boleh kejap. Bagi jadi aling ni tak ada payah kibuk. Damin tak payah. Kerana tak leh. Kalau payah orang tak leh ingat. Apa kahwin tak leh. Nak kata mudah sangat pun banyak orang tak leh. Apa kau mana? Dok bagai tak payah. So je kena amal. Ni baca nak ayat ni. Amma pagi-pagi baca lama lajing, lama lajing, lama lajing. Lama lajing, lama lajing, lama lajing. Baru boleh ilmu. Jangan lama malas, lama malas. Itu tak boleh ilmu. Duk we lama, so we lajing so. Boleh ilmu. Kerana wilamu malah. Tak boleh ilmu sampai utah dia Mekah. Ya akhirnya nak mampuh. Beranak di Mekah. Mampuh pun di Mekah. Duk wilamu sikit berajin. Ni duk pun duk lama. 4-5 tahun naik bala 5 kali. Mampuh. Jaga molek belajar. Tu baca nafsa. Mudah-mudahan kita dapat rahmat. Sampai pun ni baca royak. Kau duk pun duk ni. Nak baca gapo, nak mengapa gapo molek. Lebih-lebih lagi kita nak mengaji. Hoptis sekali belajar. Nahung sorah tu kena belacak. Cibulihnya, we alay ngak tu. Kena mengapa jangan duk wak nanti saya mari bagi ilmu. Ya kalau boleh nahung sorah cukup. Sampai dia kata, annahu abul ulu. Wasarfu ummuha. Almu nahu tu pok, sorah tu mok. Dia ada mok ngapok, anak ngete rupai. Kalau tak ada anak ngapok, kalau boleh anak pun anak curi. Maknanya lah gitu. Wi alih, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat putus. Abang kat belajar. Kamarian. Nabi kita berjalan-jalan pula. Gijupok satu puak tu, duk cedok padi. Dalam kitab yang kata wahmo depa kita kecek kita sini duk cedok padi. Bila cedok naik sungai pahau tubik dengan buah masuk. Si pe mengetem mengetem mengetek tubik buah lain pula dah. Pak ketek sat ni masuk. Ketek 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 tubik buah lain pula masuk. Kalau telah Nabi bertanya Jibril. Ya Jibril, puak mana tu duk mengeteh. Tak cakap lumpuh, tak cakap habis ya lah. Jibril kata tu nak kena. Umat tu eh hamba. Pergi sabi lillah. Allah Ta'ala beri gajaran di dalam sabi lillah. Satu tiap-tiap suatu dinar. Nyata buat belanja dalam sabilillah Allah Ta'ala wi gajare 700 dina 700 dina sekali tani 700 kali ketel baru habis. Ha dah. Lalu telah Jibril pun baca ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuklipu. Apa-apa awak mau belanja sini dekoh belajar. Daripada suatu Allah Ta'ala ganti ya kerja.
Jadi makna sabi di leh ni dah. Bukekoh berjihak perduenge itu saja tu dah. Sedekah pun masuk sabi di leh juga. Ya sabi di leh ni sabi li rida illah. Jalai reda Allah Ta'ala yang panggil sabi di leh. Kita duduk belajar ni. Sabi di leh juga. Sabi tu duit kalau belanja dalam mengaji ni. Dia panggil jadi kebajikan. Bingat molek ni belajar. Sebab itu kita kena ingat kata we ada terima kasih, we syukur kepada ibu bapa mujur. Mak bapak kita harta main mengaji itu mujur dah. Kalau mak bapak tak harta mengaji nak main mengaji orang ana duit-duit pun tak ada. Sebab bagi mak bapak kita tu hidup tu kalau mak bapak kita mampu. Yang pergi tak ada kita lengok situ. Bobi yakin. Pokok reda. Kena dak korek. Kalau demo tak kuku tak tubiknya. Bo demo kuku tubiknya. Mapoh dak tangga tu. Bobo ketak sini halih tak ni bucu ba tengok. Bo piar nak baca rasa ni hak sasar ane ke kemah-kemah dia. Kita pun korek dah mai tak di bucu ni nak baca tak leh. Bobok tak ada. Ha, tukar-tukar duduk serambi. Tukar tanah. Dia tak ada ilmu patuh belajar. Ingat malak. Weh, kata bucu tu dia terlengok. Amat tu nak macam Yasin. Ha, macam Yasin. Hanlah surat. Amat kata demo. Ha, kawan tak bergari. Kalau bergari pun tak boleh baca. Ha, jaga molek belajar. Sampai tu kena ingat molek. Kamarian. Nabi kita berjalan-jalan bro. Tak kisah kita belajar sini. Ditemu satu tempat tu. Bau. Yang sangat harum. Sedap. Nabi pun tanya. Eh, Jibril. Bau gak apa sedap ni kemalai buta ni. Jibril itulah. Nak kenal Muhammad. Bau kata. Aduh. Lepas tu Nabi kata orang okay, mana berjibri kat tau. Muka kat tau lah ni dah. Kat tau lah ni semangat. Lepas tu kat tau mana belajar. Ya masih tau ni bukan masih tau lah ni belajar. Masih tau dengan molek tu senang molek tu. Masih tau ni. Orang dulu pada Nabi Musa lagi. Ya dek wah Fir'aun tu. Ya Fir'aun sama panjang. 450 tahun lebih. Ya Nabi Musa ni. Ya dek di ujung Fir'aun mati. Ya Nabi Musa tak mati lagi. Masih tau ni ya orang depan. Pah. Ya dek orang depan. Berimeh dengan Nabi dulu. Depa dia dua mereka pir amse pa masita amse ke ke sini dak amse. Ha dia. Dia dak berime dengan Nabi dulu dua mereka pir au. Pir au dak ngaku Tuhan. Kafir lah kecek mudah-mudah. Kalau kita tengok masita supa ngan puak kita sekarang. Ngan kana puak kita berime dengan Nabi Muhammad duduk bawah meretoh kape ya bangi. Masih toh berimeh dengan Nabi dulu. Duduk bawah meretoh Fir'aun. Fir'aun duduk mengaku saya. Dia pun duduk kapak dia lagi. Dia duduk bawah meretoh Fir'aun. Duduk makan gaji Fir'aun. Duduk jadi apa? Tokep jangok anak Fir'aun. Ha. Dia pun masih toh ni orang penatuh. Dia duduk sisir rambut nak berjangan anak Fir'aun. Bila sisir-sisir, dia jatuh pok, lucu tangan sisir, jatuh pok. Masih tak katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah binasa Fir'aun. Berapi sungguh kata. Duk makan gaji Fir'aun, duk menyisi anak Fir'aun, duk maki Fir'aun.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah binasa Firaun. Lepas tu anak Firaun pula yang reti duk maki apa dia. Balik tanya, "Hei, Mas Sita, ada lagi kereta yang lain pada pokku?" "Ada. Tuhanmu, Tuhan aku, Tuhan pokmu, Allah Ta'ala. Reda tak aku nak klik wayak pada bapa aku?" Mas Sita kata, "Reda jangan klik wayak. Menetung klik wayak." Ayah-ayah, Fir'aun kata Tuhan pada ayah ada lagi. Dia kata ada bila wayak, bila mek wayak, kaya-kaya tak apa. Lalu Fir'aun panggil Mas Sita masa dia harap. "Eh Mas Sita, wayak tunggu kata Tuhan yang lain pada aku ada lagi." "Oh iyalah," dia kata. "Tuhanmu, Tuhanku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala." "Ah, eh Mas Sita, mu sesak. Geliklah agama dulu. Karena agama dulu akulah Tuhanmu. Tu mana kerja. Kalau buka tengok kita, tengok malek. Agama dulu akulah Tuhanmu. Cuba tengok. Yo kita ni sesak. Dia tak kata kok dia sesak. Padahal dia sesak. Dia kata orang lain sesak. Pore gila. Kita gila ikan. Alah puan ni gila tengok orang. Okay. Padahal dia gila. Dia kata kok orang okay, gila. Tak betul tengok orang gila. Alah puan ni. Alah ramuk. Tengok-tengok main tengok orang gila buat ni. Tua gila dia ikat dia kata kau orang gila. Ani apa tu? Fir'aun padahal dia tu sesak dia mengaku Tuhan. Dia kata, dia kata mu sesak dah Mas Sita. Dia kata, mu klik ke kamu dulu. Aku dah tanya mu. Mas Sita pun tak usah klik. Ngeh panggil. Kalau kamu tak usah kembali ke kamu dulu. Nah, caya aku bunuhmu Mas Sita. Lalu tu berkata lagu tu, Mas Sita kata, "Hei, kalau mu nak bunuh, Mas Sita ni orang pak beranak. Tu laki dan anak umur 2 tahun, anak duk pek sore umur 1 tahun. Lepas tu dia kata, "Hei, kalau mu nak bunuh ku boleh, depa aku orang pak beranak ni wak kubus rubai adi." Ha, lalu tu lah Fir'aun kata, "Oh, bajikan mu kepada aku mesti tak bajikan. Apa? Buat kubur serubai ni utung lah. Ha? Tak letih banyak tu bajikan Fir'aun seni lah. Kalau buat kubur sosok letih banyak." Lepas tu Fir'aun panggil kaya bala suara kawas mangga. Bagi tak tak tuku. Pingat api lek bawah. Bubuh air wi penuh. Ba bubuh air wi penuh molek la tu we. Gelegak. Ba air gelegak molek pir apa angilah tu laki Mas Sita masuk dulu. "Hei tu laki Mas Sita. Mu nak klik dak agama dulu. Aku Tuhan mu mana. Tu laki kata aku tak ate klik dak karena kita agama yang benar." Sipe ambil tu laki Mas Sita. Tahu dalam kau. Mati kena air panah. Seko. Ipe ambil anak Mas Sita Hafsa. Tahu pula dua orang. Haa tu. Ni dia panggil jahat. Tunggu siapa anak lendu bunuh. Haa ni orang pun jahat. Lepas tu bom oleh. Nak ambil anak Mas Sita. Tahu dulu hal tu. Dia kata Mas Sita siapa? Dia panggil siapa kau? Kasih saya tak latih hati nak tahu anak dok pek. Kita Mas Sita nak keliklah agama Fir'aun. Bawa molek. Anak di dada boleh kecek. Hadok pek. "Wahai ibuku, jangan kamu menegah diri jatuh leh kawah ni. Kerana kita agama yang betul dah. Agama yang benar dah. Taruh terjatuh leh kawah habis pak beranak. Taruh kubur satu.
ni noyak kata waktu Nabi kita lalu tu boleh dia tu apa tu boleh Jibril wayak lebih tahu bau berat ni bagi Nabi kita menyampai ke umat. Cuba tengok mak kita bila dia berimej kemah ya jong hati tubuh badai ini dia panggil teguh belajar. Sebab itulah kita ada hari ni wis kemah sikit. Ni imej lemak. Lemak sungguh. Lemak. Ngawal labu takut puah labu. Puah labu patah tak makan senak perut. Semaya dah. Takut kuah labu lagi pada Tuhan mampu dah. Kuah labu tu kikir. Tuhan wayak nak bunuh aku ni gomor ke ya ni. Jaga molek belajar. Lepas tu bawa molek lah. Di situ kalau kita tengok budak boleh tutur semua belajar. Puluh orang di masa kecil. Nabi Muhammad boleh tutur masa kecil. Nabi Ibrahim boleh tutur masa kecil. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria boleh tutur masa kecil juga. Budak-budak naik taksi bagi Nabi Yusuf boleh tutur masa kecil juga. Iaitu anak Kak Masitoh boleh tutur masa kecil juga. Kita dengar dah Siti Maria boleh tutur masa kecil. Nabi Zakar, Nabi Isa boleh tutur masa kecil. Kanak-kanak masa jurik boleh tutur sore. Kanak-kanak masa raja Ukhdud sore. Lepas tu anak Yamamah Al-Mubarak masa Nabi kita budak negeri Yamin ya panggil. Puluh orang semua. Ni waktu tak wajak panjang sangat takut tak ada belajar. Ni nak masuk pukul 11 ni pun masuk pukul 10 setengah lah. Ni pun malam ni lebih pada pukul 11. Kalau waktu mengatuk, ok. Oh, tak ramu. Nak ok tak boleh. Tak usah jadi urih. Ok. Kalau berasa, ia kena berjanji je. Kalau waktu mengatuk, we ada orang-orang kedemak pecek orang. Sikit tak-tak pun segar. Dan apa pecek orang? Kau je negara pula dah. Bakal pacar mengeruh. Ingat molek. Kamarian belajar ingat molek. Lepas tu nak ayat juga lah sikit-sikitnya. Ingat. Ya Nabi Muhammad ni. Ingat molek belajar. Masa Tuhan nak jadikan nut dia, dia panggil awal saya menjadi mungkin jadikan nut Nabi Muhammad. Kebiasa-biasa mengaji dan kasar Al-Mu'suluddin. Dia panggil waktu imkan dah. Jadi pocok nut Nabi Muhammad menjadikan Nabi Muhammad waktu awal menjadi mungkin. Dulu daripada tu dia panggil Adam Azali dia panggil. Balpah pocok Nabi Muhammad mari tu dia panggil Adam Mungkinat. Dia tubik dua Adam dah. Lepas tu dia jadikan Nabi kita. Buku dengan permata lulu ia putih kalau kita tengok. Kalau tengok dalam kesepuluh biar. Dia jadi pakaiu pun dah. Pak cabai. Tok di celah cabai dah. Lepas tu dia jadi cermin. Kondil. Bah Nabi kita suluh tengok jangok malu kepada Allah Taala terjuang. Kita lah suluh jangok kan tak kebos lalu. Oh baik ku yang ada orang tu gak lengok-lengok. Oh Nabi kita dak boleh jangok yang malu tu. Hengok peluh di dahi titik ne titik. Titik pertama terjadi kenuk Sayyidina Abu Bakar. Titik yang keluar terjadi kenuk Sayyidina Umar. Titik yang ketiga terjadi kenuk Sayyidina Uthman. Titik yang keempat terjadi kenuk Sayyidina Ali. Titik yang kelima terjadi bau-bau dalam surga. Titik yang keenam terjadi bau-bau di muka bumi.
ke atas tengah jadi makan ni atas muka bumi. Ha dah. Lepas tu dia banyak kali titik macam tak terwayak dah. Duk lama. Bah siapa zakat Tuhan nak lahir ke Nabi kita masa Abdullah umur 18 tahun. Ambil nuk mai turun di Abdullah. Dia tercerah di dahi ni seperti bintang tu. Gewe. Bukan macam hak waktu na pala bubuh tu dia panggil sina. Betul tu akhir pia gigi de pala bubuh na bakal pia le. Nyanyo. Lah suwi mutu jatuh kita turun tunduk dah ambil sumi suwi mutu duk lawan petari. Orang nak pen nak gi tak leh. Macam sina. Bukan lagu tu. Ya gawe ni nut. Ah pom mata cicing de gawe bang. Nut nabi. Bo molek lo tu. Ah pada tahun hak turun nut dah. Nabi kita itu Abdullah ni dia duduk kijanya. Alah. Nego belajar. Ambil bagi di Mekah ni wagi ke Sam Suria, waemo wagi ke Mesir, beli ambil bagi Mesir wak kulit ya kijah lagu tu. Bawa molek tahun tu ia wagi bagi kepada Syam. Negi Syam. Gi siapa di Syam tu tak bagi jual. Tengah duk jual. Bawa molek anak raja Syam tu ada sore tino. Tino sungguh bukan tino poneda. Tino cerak. Namanya Fatimo. Dia orang alim al-munabi dulu. Alim. Bawa molek, bawa alim al-munabi dulu molek lo tu pelajar. Lagi akan nak pen timu Nabi Muhammad, orang wak nuk lagu tu. Hingga dia tak setiap lelaki. Nanti cari orang lagu tu kahwin jadi bono Nabi. Bawa molek tahun tu, Abdullah pergi jual barang. Dia naik atas utuh bukan anak raja. Hita ke Abdullah, nuk didahai lagi. Ah, Fatima kata hak ni dah kuno waktu lakinya. Aduh. Hei, berapi tu lah. Istacah. Mari kau ni berapi tu lagi. Kata hak tu dah. Ambil dadu dua orang. Suruh giga. Dadu pergi. Muka kamstang anak raja. Bagi igak Abdullah. Abdullah tak igak apa aku. Bukan aku jual bagai cukup. Ya, aku lagi dia inung. Tak boleh raja saya ingat. Saya ingat apa ni, salah kapa ni. Ha, tak boleh raja saya ingat. Ingat mata liat Abdullah. Bukan ingat buku dalam ketau tu, tak. Ha. Lepas tu pergi lolek siapa di rumah. Tak pergi kepada lopak tak. Pergi di rumah raja. Muka pintu tolak ngan Abdullah masuk. Katuk pintu. Tinggal. Oh, ikat asa mana Abdullah kata. Tengok di kita jalan. Lepas tu. Fatimah pun tubik. Nonek pun bedak seti. Aduh. Berapa boleh cuma roh tubik abek. Bukan saya ingat kerana berdosa bang. Apa ingat apa? Nak tanya sikit bang. Tanya ke apa? Abang nak kahwin tak dengan dia? Aduh. Selak tubik kat kokpun dah. Okey. Mekahnya pergi. Nak nikah tak dengan kita? Berapa? Mereka jual tape. Klik lagi tak kecek dengan orang apa. Kena buh bakok. Kena kecek malu. Mereka gigi pun tak ada.
belajar. Habis ah selek mata luas sikit. Bas tu bawa lek lah tu eh. Boy gak masuk dah. Dia kata nak tanya tu abang nak kahwin ke dak dengan dia, Fatimah sat ni. Bas tu itu Halimah sat ni. Bawa lek jawab dia Abdullah dia kata demo ke lawah. Demo ke raja, anak raja. Orang kaya lagi nak. Apa nikah selalu benar? Saya tak boleh lagi lah. Tak boleh nikah kerana makpok tak tahu. Kita muka orang ada makpok juga. Kena klik wayak lu sepatah. Dan saya kata, ha, kalau kita tak apa klik wayak dengan adik benar? Ha, tak ada apa. Bye-bye. Abdullah saat ni tubik masuk. Gi tempat barek. Pesekah sain tu lu berjual kelek selalu. Tinggal keting dah kena berbakok ni. Lek kita apa rumah? Abdul betul tanya kena awal kelek awal mu jual habis dah bagi awal. Dok ayah. Apa kena kena buah ayah? Buah apa? Butin. Dia kata anak raja sem igak dia kata kesalah. Kena nak tanya awal nak kahwin ke dok. Ni dia sanggup nak, dia pun nak tanya ayah, ayah nak wih ke tak si wih. Jawab di Abdul Muttalib, oh molek ya kata. Oh kita kena, dia mau ke kayu, dia mau nak kayu lagi. Kita ke payah, sabar lah boleh naik kereta demo pun tak pedah. Dah, kalau naik motor garik ni, mampus dah lah kita. Pas tak ada apa, wek, gay. Pas dia kata, mungkin wayak kau makmu lah sepatah. Mak yo dok nyamar kan nak gulai ke keli kamu. Masuk dapur. Bono. Itu anak raja Sam igak anak nak kawin. Dia tanya nak, dia kata kita pertanya nak. Dia tanya bono nak wi kedok. Mak yo kata, "Ho weh. Aku ni tunde lama dah dengan An Amina anak Wahab. Aduh. Oh, abis harum. Oh. Boleh. Lalu tu lama dia sudah saling menetung tu lagi mewahak. Wahak, wahak. Dia kata kita kena menikah dengan anak kita. Aku nak bini lah, ya. Kena menikah. Dia kata, Malai rabu gitu, eh. Lepas tu belarok, gitu. Apa cakap menikah sudah siap. Tidur masuk tubuh masuk nuk Nabi turun selalu malam tu belajar. Anin dia panggil kata benih hok berkat lekah boleh nuk. Betul jangan dia kata ni kadang-kadang menikah tak sempat boleh nuk lagi. Nak berjalan dulu, nak kerja dulu. Dia panggil istilah sial baru. Kacau eh. Siap kata apa? Tengan eh. Si pek hijau kita ni dok. Yang menikah ni mula ibadat agama. Si boleh menikah tu. Setahun banyak lalu. Aduh berkena. Kita kata tua berkena. Alah aku kena. Boleh masuk mula kedua orang ni. Boleh cucu sorang. Aduh. Ni kedua. Boleh cucu orang tiga tahun. Tak boleh sekah. Rugi sungguh. Kalau tak ada perkayu tak buah. Lepas tu. Kalau gini berdoa tak jadi juga. Nikah masuk dua bulan berana. Aku tak adik. Alah aku kena banget boleh cucu nikah dua bulan. Aduh tak adik, tak adik. Aku tak adik. Tak adik hari ini berdoa. Lepas tu bomolek. Nikah masuk nuk Nabi turun. Abdullah sani pun cita ke Halimah sani. Panuak kano. Sipe bagai semula pula. Wayak kaya nak pergi menego. Padahal nak pergi menikah dengan orang ni. Gi lolek siapa di sewa tukuk bagai tok pang. Lalu menetung di rumah Halimah. Ya gi siapa. Moh. Moja. Pasti mau pejengok tu be. Siapa dah mau nak kahwin dengan Bella?
Batimah tubik tengok nung tak ada dah tak kena. Dak ya kata moh tak ada janji dengan demo. Belah gitu. Hak belah igak wak kemoh gitu yelo ni. Boleh kawe. Dak buka belah gitu eh. Buka tak kena dah awak nung tak ada. Kacik belolok ni. Kepi igak ke? Oh, kacik kan tak pakai igak. Tak boleh nikah juga. Ba tak boleh nikah molek lah. Klik. Ba klik molek lah belajar. Klik klik. Tapa dip dino. Sakit. Pas sakit gibuti mewari. Kau tari kau berat, kau tari kau berat. Cukup 3 hari 3 malam meninggal dunia. Mati. Bawa mati tu, Aminah di rumah ni, kabar kau ayat kata, mana no, belah mati dah. Harus tiap kano. Tak tiap kano belajar. Kawin baru kawin sebulan dua bulan je tengah duk kasih. Ya masa tu dalam sebulan dua bulan tak mutu gua. Oh. Mutu nak sok lelak pe dah kita dah lelak belaka dah. Gua roh dah selaka tu. Oh, kau tu. Batu harta tak ada. Harta 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing hamba sore Ummul Aiman tu harta dia. Lepas tu haa pula harta tak ada. Haa lepas tu perut besar pula dah. Dia pun orang rana haa mati nak kaya tak boleh. Sabit tu dia kata perut besar berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan saja. Orang ni kata walamma tamma min amlihi syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyah. Baca-baca tu asalnya perut lalu. Tuwfiya bil madinatil munawwarati syarifati abuhu abdullah. Aduh, kalau tidak baca lah. Jadi lah, tak kalah sepenuh ke kandungnya Nabi kita 2 bulan, Syahrun. Ah, Syahrun ini, ada. Dapat 2 bulan, itulah turupiya bil madinatil munawar. Jadi, wapak dimati, ayah dia berdino. Nah, batu. Batu duduk, buk tak. Bos apa 9 bulan belajar. Hak tu dia kata, walamma tamma min hamli ala rajih 9 ashhurin qamariyah. Eh. Tak ada penuh kandungan Nabi. Atas kau ya roje. 9 ashhurin qamariyah. 9 bulan. Bulan ni ada bulan 28, 29, 29, 30, dia bulan-bulan Qamariyah. Buat siapa pun 9 bulan. Wa ana li zamani ayyan jaliya an husada. Baru satu ketika tu nyata cerah Nabi tu boleh buat cerah. Buat siapa? Hari Isnai 12 hari bulan Rabiul Awal. Bos apa rola Rabiul Awal tu eh? Malek senang tu senang perut. Gitu untuk bidang tu eh, sifat Mu'ad bin Auf. Bawa malek siapa di Nahri dekat Nabi nak lahir. Haa, mari untuk bidang hak-hak sebenar. Ya khilah lah situ. Tengok, kalau kita tengok 4 orang. Hak-hak danji kala se'eh, 2 orang beda dari, lepas tu 2 orang hak ni. Tengok kala nasar 2 orang ni. Dia kata kena, hadara ummahu, jangan ummuhu tak kena, ummahu. Lah hati akibononya, lailata
maulidihi pada malam beranak tuwi. Asia tua Maryam oleh Asia. Pia Asia, isteri Fir'aun, mok pegang Nabi Musa. Nanti tengok lagi kena baca nak ayat sini tak siapa ayat lagi. Wa Maryam dan Siti Maria saat ni hot dengan dah. Mari pene suate minal haziratil kudusiyah. Mai masuk di dapai bono Nabi yang semua suci. Mulut siapa biar subuh. Wa akadah al makhadu pawaladadu sallallahu alaihi wasallam. Salam nurayat ala la usana. Ada salah lah. Oh, salah apa? Tapi kita pas sudah selawat tu, bunyi ada pinggir kerang-kerang. Waktu dia panggil Nabi kita beranak tubik nurayat ala tanah, bersimpan Nabi kita bertubik. Malam ucap, alhamdulillah. Sampai tu, dia panggil kata, Nabi kita tu boleh tutup di masa kecil belajar. Malaikat turun duk keliling rumah malaikat tu jadi tetera jendelah. Bermulai malaikat jawab, yarhamukallah. Sampai tu orang bersih, boleh alhamdulillah boleh 10 bajikan. Orang jawab, yarhamukallah boleh 10 bajikan. Kalau kita nak lagi, kena kata, hudah-hudahkanlah. Boleh sekali lagi. Jangan nak pusing kita hidup. Ni yang panggil kata Nabi kita beranak, tak apa. Ingatlah lah, tak apa. Tak apa Nabi kita. Okey. Aduh, besar dah kajar. Tak kajar. Orang siya panggil tak kajar. Kalau orang tanya apa, tuilah dia aku dia pun panjang dah dia aku aku nak ayah pun panjang kita nak pergi ke tengah lain pun tak ni ayah kata Nabi kita boleh tutup di masa kecil. Lepas tu Nabi Ibrahim lepas tu dah ayah lagi belajar kita tengok langit yang ketujuh. Lepas tu orang naik saksi Nabi Yusuf kalau dek pasti nak ayah malam esok pada langit yang ketiga tu panjang-panjang sahaja bagi dia dah habis kedok tahu mana esok belajar. Lepas tu Nabi Yahya, Nabi Yahya tu tengok langit yang kedua esok tu pendek ya. Lepas tu hati noyak pula tu hak tak ada depan dah iaitu jurik. Jurik kanak-kanak masa raja Uhdu. Tu. Wajib nak ayat dua tu ya. Mak nak ambil hak tak ada depan, pak ada depan tu ayat ke depan lah. Ya jurik ni jangan tukar pelajar. Jing jangan tukar dengan bo. Jurik. Ya jurik ni di negeri besi. Ingat malak raja. Ya di dalam negeri besi. Depung ya orang wa amat kuat jurik. Ya wa amat kuat raja. Ya wa amat tu ada apa dah? Wakah basa so lagu so emokoles so ya dek situ tak ada dek doli pong untuk amas mata mata bomolek dek amas kelamu maso belajar mok pula tua dek pok pun tak ada dek latar ke patah putung nak saling nak ingat anak jatah dek dek nak minta tulis orang lain mok ya pergi tempat amas ibadah. Siapa bermolek di bahasa amat ibadat tu bunyi di akhir ketepi Allahu Akbar. Mak dia pun panggil jurik-jurik tak jawab kawai duk semayah.
Patuk. Duk nanti jurik sudah. Bah duk nanti jurik sudah. Bah jurik wisalem mau ya duk khabar. Jurik dia kata mau ya klik. Sipai bangun akik tebis mula. Buah akik tebis mau ya dengar. Panggil berada jurik jurik. Dah jawab. Klik. Esok hari pula. Sepatu. Lusa mari pula. 3 hari tak boleh kecek. Lalu telah jurik ni yang kata. Amal wasa bahawnya tak aku mari 3 hari dah kecek. Tak tunggu balonnya kata. Berapi mak ya. Klik. Tergede Allah Ta'ala tunggu balon sungguh. Habis tu belajar. Bingat dah. Bingat. Ya banyak ke. Gitu ingat malam ni baca nafsan ni. Ya gua molek. Sekeh pun sekeh sesuki menepuh-menepuh lagi. Galuh honda tak gitu belajar. Habis tu ya kena tambah menyok. Kalau lah jauh, kita boleh terbosan. Kalau tak cukup jebu, nak cari jebu lagi pula. Ya lagu ni yang belajar. Ya, banyak ke ni. Ini macam nak wayah hak sebenar ni. Kita dengan muk jangan berselisih lah. Dia doa mulut mokpok ni berkat. So, nombor satu sekali bono mok. Nombor dua pok. Sabit tu orang hodok degi mokpok lagi tak kerti. Hodok bawa, hodok gantung tukik itu. Puyuk dah sampai tekok. Dia kata tengahnya hodok kat lagi mokpok. Cuba perhati tengok. Jari hodok mau panggil. Banyak mampu tak ada kira. Dia panggil keberkat doa mok ni bersama satu. Habis-habis mok tu berapi berdoa mok. Kalau mati kau juga. Kau ni banyak kira pun perhati tengok. Banyak mati dengan muda-muda. Ha, mata dok perhati tengok molek. Satu je kita kena pantuh ajaran mok pok hati. Ni kita ni jadi anak demo ni. Kau bagai tak molek mok pok lari tak dengar saya redoh. Apa khabar tu hingga nak duduk tak boleh pakai pepuh ke jatai tak bengong kan. Duduk cemik. Bahaya tak ada kira nak tu. Bawa lek habis ni tengok jurik ni. Dia kata tak tunggu balok. Tunggu balok sungguh mok kata sikit je. Dia duduk oh ni bukan pelek kali dia kok. Belajar. Oh nak dia kata. Sampai dia duduk oh ni budak kata. Amu budak ni. Ai nak jadi tu guru ni tu dah ondah dah. Masuk pada hadis kursi ana indagani abdibi hamku saya kata di sisi ko hamba ku ni dia sekolah lagu tu jadi lagu tu. Bukan kata nak pandai mengadap bedak ya Allah ya Tuhanku. Mitoklah anak amo jadi yang soleh. Kata lagu tu pun ada belajar. Bingat molek. Kata lagu tu jadi ada. Bukan kata lagu berjuru sangat. Ni kadang-kadang watan mekano. Anak anjing. Waktu-waktu mok tersenok tu. Dengar. Bila kata anak tu anjing. Patut ibu nak jadi berau. Cuba perhati tengok. Anak anjing ni ibu ya gapo? Anjing. Anak babi, ibu babi. Pak kita kata anak kita anak anjing. Mok anjing. Tok cep anjing habis. Ya kena kata lagu anak. Ni jaga molek. Kalau mau jadi mok pok gigi. Ni pak jiruk besar ni. Kalau kata. Ai betul wah sungguh budak ni.
Tak tua kena duit. Aku mata yang ambil kerak lagi juga. Alah, bertuah sungguh. Apa, tak ada letih demo bertuah sungguh. Rezeki murah. Bila kata anak tua, mak pun mak tua dia kak. Kuih berjuruh ni jaga molek. Sabit tu, hak serenak-serenak pergi. Nak kecek dengan anak tu. Cuba acuri molek. Hai anakku ni nak jadi ustaz ni, cuba wiglah kau tu. Ni anakku ni nak jadi tokoh lagu ni ada. Kadang-kadang ni nak anakku ni nak jadi nak muai. Sepak dik, sepak dik. Ada. Bob tak bob kuling. Jangan nak jadi lagu tu. Jaga molek, wiwi jaga molek. Ni ni cara-cara apa ni? Ni kalau kita cik molek belajar baca dia kecek. Pendidik ke perkata kena ingat bagi kita jadi makpok. Pak kita dah enggak jadi makpok. Puak ni bukan puak tak cah, puak nak bini. Kalau tak cah baca dia kecek dok ni dah enggak pedah nak bini. Kalau dia tak teh ke mampu ngatu. Kita ni nak bini. Tapi hari nak kopo tu gewak, nak masuk tak boleh ngatu lagi. Musim. Kau duduk kau tepi tak perah jual lucing dia. Oh, ingat malak. Lepas tu, bawa malak tu nak turun balok. Dia kata lagu tu tak ni. Baik. Bawa malak duduk syawal dalam lagu Mesir. Dia kata, oh, jurik ni berjuruh. Tau-tau pergi lagi ocok. Bawa malak pakak dia kata, jurik juruh malak lak. Haa, tu. Pakak pergi. Dia kata, tau-tau pergi lagi ocok gitu gini. Haa, tu. Ada tino kau jahat sore dalam mesti. Haa, puak-puak tu lah. Puak duduk jual tubuh. Punya danguk orang mesti. Nama ya. Aduh. Nama Nuriyah mesti. Aduh. Comel di aku arah mesti. Ini dekat nombor satu. Ya, jawab ya katanya kata ketua kalau ya gi boleh buat zina cegak dengan bajuri ada. Jawab di warna dia kata gila ya. Oh kalau ya boleh buat zina nak wirawang aduh. Ya usipeh lalu. Pepeh ngabdanguk bunga bedok merah, bunga lecu, bunga bedok di bira mata siap tubik jalan tinggi-tinggi. Bakar dengan miskerak. Di siapa molek tak pergi sempat jurik dia buat amat. Bajurik paling kok ni dek yah mari nak kecek sikit dengan bajurik. Bajurik tak paling kau Allah buat amat macam kau dia berapi tu. Allah becik kau jatuh gapo tak kena tino saja dia jatuh yak wipon dia kengan. Jurik pun tak peduli. Ya pun ni pepgeh jurik. Jurik pun jatuh air semaja. Sipai duduk la ilah yang tak tengok. Tak ada kena buat kena. Awak tak ada kena buat kena malu mak ya. Dia kata jurik. Pada satu tiko kata. Nanti aku nak balas juga mengira. Lepas tu baik. Klik. Dia tak klik kau omong. Waktu mak ya cokoro dah. Nak klik kau omong. Dudik. Lalu kau tu. Ada orang pengen kami sore dia buat lagu kerabau. Lapi ya. Dia buat lagu. Bawa molek. Ya sapa selur. Ya ta'ala sedak sore dia ya awi. sedak mana kita ni. Hilal-hilal puas dah gitu lah. Bingung. Lapi. Dia berkecik, Allah, banyak kami dia. Banyak mana ada orang di Kelantan kau ni. Eh, go, hilang-hilang puas, dia kata. Eh, go, hilang-hilang puas. Haa, pada nak duduk kapung kita malah nak duduk dah. Kat kedai ni, harus kat suar lah ni. Bego tak nak jual, mau jual. Baru ni, dia mau mari nak katuk pondok kat maluk. Wih, dah orang di Kepulih kau. Patut ya tak lo boroh ya weh tak ada boroh bukan kita sain belakor ya weh. Oh
roh berapa. Lepas tu, yang pun Allah orang kena kira Allah hidup pun macam. Eh, macam mana kita munggu bakar India? Lepas tu haa, tegak malak sakit. Lepas tu, bawa malak. Awak duk kena malak kita kini. Tipeb zina dua tu. Bob zina, klik nganu sungguh belajar. Haa, dah celek malak ni, hak isi malak. Lepas tu, klik. Bob zina, klik lagi. Bawa siapa, awak tiga, empat bulan. Gim ngadu pada ketua. Mana lawan, awak kata nak wikiyo ni, tengok, ia buku tangan juri. Haa, hecah sungguh. Kawai demo pun murid berlaku ke jurid. Pernah mengorok roi yang ngebuksa anak orang. Ambil meyah tu pergi pak jurid. Jurid, kamu ni buat amat penama tengok ni. Buksa kamu ni. Dok. Ay, kita dah zina. Jawab dia, ya. Dah berjurid zina dengan dia. Lagi tanya mana lagi. Ah, dah. Jawab jurid, dok. Tak pakar ke pakar sini. Punggah dengan bahasa kita kena marah. Lalu telah jawab di jurid yang kata begini. Minta maaf lah yang kata. Minta sobar mari. Wih budak ni beranok. Nanti ialah yang nak kita tanya budak. Kalau kecek ke tua yang dapat je. Bawa beranok budak tu. Dia mau turut jurid pergi. Bawa malak jurid pun pergi budak tu. Hei gulam. Hei budak. Mau anak pergi je. Hidulah ni. Lalu telah jawab di budak tu boleh tutup. Boleh tutup. Dia kata nak. Aku anak sianu untuk umaloh kambing. Dia pun kita tengok. Oh, Mak Yah ni karuk bahong. Tu dia bagi budak tu melepas. Bagi jurik dituduh. Dia buat pertenuh dengan zina. Dia pun jurik tu turut bala lagu tu tu weh. Dengan berkat dia omok tani. Sabit tu ingat molek belajar lah. Ya kita ni kecek muda-muda. Ngaji-ngaji. Kalau kita waktu nak bini. Boleh anak kita kena molek. Ni ingat molek. Ingat molek macam macam ni. Anak tu jangan widai boleh lagi. Berdoa dulu. Nama tak saya berdoa. Wah menikah masuk. Bapa maje, ya Allah, ya Tuhan, ku jadi ke anakku ni, ya soleh kata, ya Allah, tak boleh lagi minta doa, kita jadi. Barulah boleh anaknya sepenuh. Ini tu toksik ke anak, saya jadi boleh toksik, jok ni, dia ada seteru ni. Ini bawa pukul pesat, siap. Gapa ya? Pak boleh pula, ya awi adalah. Toksik. Kalau kita tengok pada hadis ni, al-waladu rizku. Anak ni rezeki dah. Cik bolehnya je nak lagu ni, tina bakna. Haa, kena lah weh, kita ni murah rezeki, ya weh, buat apa weh. Pak boleh pula, orang baru boleh mengakak weh. Waktu bakna belajar. Di mana? Al-waladu rizku. Cuba kita kata, haa, kena kita ni. Haa, wadiyah ni, ni kerak juga. Haa, orang tu duduk berat lah dah. Haa, tu bakna. No. Ni nak boleh anak dah lipai toksi. Jangan. Rezeki anak tak sabar saya belajar. Adik aku baru itu ingat molek. Tu tina pun dah dah. Hak serenak-serenak pergi mikir molek lah baca. Kerana kalau kita tak wih serenak sangat, kita nengok pula. Ni kau nak wayak siapa tau nak wayak apa tu kayu batik. Gila lah kita sekerok kayu kapal lega. Kau duduk sarok sogei bagi gila pula. Kita. Habis kat tu belajar. Kamarian selagi belajar. Nak dah kedok ku kena ulah nak cuk alai ni. Kena tak sampai masjid itu kedai je tak wuti. Dah ada rana tu. Ai tak ada habis lagi dah malam. Jadi kanak-kanak masa raja ukhduk ni pelajar. Sikit lagi. Saya juga baca sampai kaca nak wayak tu gini. Agak-agak baca tu. Boleh belajar menyampai pula lah. Kau rapai kat mana mengaji wali sudah lah. Kanak raja ukhduk je lagu ni. Gajah je zoling.
duk ngaku diri jadi Tuhan. Depo yo pakau waktu nujung, orang nak kistan ke mana. Bolamo waktu nujung tua. Tubik dari tanah wak gemah, dia tapo dari wak gemah yang tujuh, tu waktu nujung. Tubik masuk ngadak kajak Ezra, hei tu aku. Paham aku ni sudah tua dah ya. Mata pun tak nak cerak. Lingo pun kurang dengar marin. Eh, kalau aku ni meninggal dunia, wak, itu tu aku, kalau wak meninggal dunia, piyo nak gagal, nak kakak negeri ni. Hak ni lah fikir pada wak, suruh carilah satu orang budak, mari hantar mengaji supaya nak salih al-buak tu nunjungnya dah. Lalu tu lah bom oleh Raja Zalim, sana pun tak ada apa. Yang tadi klik wak, Raja Zalim pun masuk ke kampung, bom oleh, di tengok satu budak tu di kampung. Tengok napa cik, otak pun napa molek. Di minta di mak dia. Kena budak tu budak yang sesak. Kali pok pun tak ada dah. Mak pun tu dah tua. Raja yang boleh di minta. Hei mak budak ni. Miku nak minta anakmu kata. Nak pergi kat aku nak sarung orang hatam ngaji. Almu waktu nuju nak tukar. Jadi orang tanggung kereta nuju kata. Lalu mak budak tu pun tukar dengan tak ada dua kira. Wi. Bawa molek kajak air tu paksa. Awal pergi mengaji lah di situ. Situ dengan awak. Supaya nak saling ada menuju. Tak apa budak tu. Bangun pagi. Lolek. Pergi mengaji. Depa budak tu bijak lebih pada raja. Di tengah motor nujung tu. Dia panggil motor roh. Dah sore. Mustah lah ustah lah. Mustah alih. Mubabah lah babah. Lepas babah ni. Lepas kira sangat. Babo ni tak ada payah kibuk ni jadi babo. Kadang-kadang tau kadang-kadang dia panggil babo. Ni tak ada payah mana nak jadi babi ya tu kaya seko. Nah dia pun hal ni terohik ni ustaz tak aling. Lepas tu bawa molek lak dia masuk mengaji di situ. Waktu betul yang Allah salah aku berimik dengan Nabi dulu lagi. Ya sudah ngaji itu, tu baik ngaji motor ujung. Klik pada motor ujung, masuk ngaji itu, klik kumu. Bola mu masuk, alai dua almu. Almu tu rohi pun alai, almu tu ujung pun alai. Lepas tu bawa nak sapa, saya tu saya nak cuba. Ya tu baik ngaji motor rohi, nak pergi motor ujung, sapa di jalan raya, jalan besar. Orang dia penuh, tiga arah nak pergi. Borang dia penuh, molek. Borang dia penuh, molek lah tu weh. Gi tengok gapo? Ular ada besar batangnya duk letih basah. Oh, nak lakoh kerana ular pelajar. Ular liar kita tak lakoh. Ular liar besar lagi. Ular lidi di sini. Tak lakoh juga. Lepong, hok berani lakoh sikit ular sawa. Lakoh cari ekor nak pergi berundi. Ular lain tak jadi. Lepas tu bawa molek. Lakoh molek gi sipek dengan ular dia pun ambil nak batu roti. Wah, yang terakhir ni boleh tahulah satunya al-mutarohi, yang kedua al-mutunujung. Sipek peganglah dua almu tu. Kalau almu mana betul ni, ular kena gi dengan anak batu dengan hak tu. Kalau betul almu waktu nujung, ular gi dengan hak tu ujung. Kalau betul tu rohi, ular gi dengan tu rohi. Ya sipek baca-baca siup. Ya pegang dengan tu rohi lah dulu. Bawa pegang dengan tu rohi, pang tu. Tak gerak. Pegang dengan itu, hati nunjung. Lepas tu ya pegang dengan tu rohi, pang, siung lagi. Bawa lagi molek lah weh pelajar. Haa. Bawa lagi, puak-puak kat Mesir tu yang kata, wow, anak tu kita keramak dalam ni. Boleh kasih nujung. Lepas tu lagi wayak kepada Raja Zolim. Raja Zolim panggil. Awek keramak dah. Haa keramak dah. Awek boleh kasih nujung. Haa boleh kasih nujung dah. Depung hai tu aku. Almu tak nujung tak betul. Haa berapi dah. Almu tak rohik tu. Allah tak lagi. Pior ajar menakutkan awek. Wayak tu rohik dari situ. Tok buyu nak kita dah sampai wayak mata mati pun tak pakai sangat panas dah. Gitu waktu dia
Mari mata mahjah semua lagi tu. Ha. Sipai pacung tekak selalu. Mati tu. Lepas tu dia nak bunuh juga. Lepas dia nak usik dulu supaya belanja lebih banyak dah. Ya ya wi askar tu dia nak bunuh yang tak awal. Mau kena klik agama dulu. Al-Mutunuh dia tu. Dah Al-Mutunuh itu. Merapi sungguh. Kalau tak ada itu lagu ni, aku nak bunuh. Bunuhkan bunuhlah. Wi askar 70 orang. Tahan. Suruh naik ke bunuh tak bukit. Bayar naik tu nak ugu-ugu-ugu-ugu. Kalau dia klik agama, kau malak. Bos apa tak bukit. Sipir nak bunuh. Nak tolak jatuh bukit. Ngagi dengan kocok bukit. Jatuh habis askar 70 orang mampu. Ya pun jalan teh klik buka itu terik. Masuk dalam kota aja. Awal tak mati lagi awal nah. Ya tak mati lagi. Sabit klik ni kalau mati tak klik dah. Ya. Adalah rapi sungguh. Ada ramuk dah mau kecek. Awal tak mati lagi. Tak mati kan nak tunggu-tunggu. Lalu telah kata baik ya. Kalau minta itu aku nak habis lah pak. 70 askar suruh kita hauk di dalam kapal dengan kapal dalam laut. Bomolek wi. Bawa kita apa tengah laut. Ngari dengan angin dengan ribut tak ada nak tolak. Selai kapal. Askar 70 orang mampu bising. Ya jalan tak sini. Oh, bye-bye nah. Klik menetung. Sabar di rumah masuk. Awal tak mati lagi. Oh, tak ada jatuh ni. Ini dah cukup. Tak kena tanah. Tak mati kan. Dah ada cukup. Kesok dah lemah. Lalu yang terbaik yang kata. Jawab ni budak tu tak tahu buat itu aku. Buat saya ni. Tak tahu buat lah. Tak mati. Kalau nak pergi mati juga kak. Kena cari kayu cabai tiga. Wagi di padat tak di air kita sini. Tak naik tanah di situ. Widak tinggi. Keroh ayat bala. Buat anak supik. Sosoga tu baik. Pergi supik. Depo sarak anak supik. Kena katakan dah. Aman tu bi rabbi gulami. Aku beriming dengan Tuhan budak ni. Ha, supik. Dia pun hawi mati eh. Sipai supik sungguh. Kau hayat balau supik-supik. Bungolek mati duduk di atas ni. Dia pun mana. Hak orang supik dia tu. Beriming dengan Allah Ta'ala habis. Tak beriming dengan Raja Yezoli. Oh, ramak. Ni dia panggil kata. Hilai tunggu tunah berkati ni je lah ni. Bermalek ada hotak supik sangat ruang. Klik wayak kepada orang tua. Itu kerajaan yang lain. Itu aku. Siap ya tu. Hak gini pada itu yang tetap bimbing serabuk dengan kita tu. Bimbing dengan Tuhan budak tu habis. Lalu tu lah bermalek. Sipai gali pari. Dia nak pergi kota. Pingat api. Bawa tek hari klik. Bawa klik mari sabar dia nak pergi tu. Orang aku senang. Leh. siapa dia beriming dengan Tuhan budak tu minta lah persela diri tujung dalam api tu. Orang beriming dengan dengan raja ni klik kau ni tujung geruh mati bermolek mari di budak sore tu orang perpuek dia beriming dengan Tuhan budak tu. Dia pun ada anak kecil sore duk pek bawa klik tengok api. Duk wasta cerita nak klik ugamu raja yang zalim. Tak setiap tujuh lapi. Bermolek budak ada di dada boleh tutup. Dia kata, wahai ibuku. Jangan kamu menegah diri jatuh dalam pagi ni. Kerana kita ugamu yang betul dah. Kalau mati. Hani budak boleh tutup. Masa raja ukduk. Ukduk tu nama pagi ni. Hak sebut dalam Quran kata, kutila ashabul ukdudin narizatil wakud. Dibunuh akan tua parik mana raja yang zalim. Akan manusia dengan api yang nyala-nyala. Budak boleh tutup sorang di situ. Habis ni dulu pelajaran ni, naik Isra' pula. Kamu dia habis kata. Lewati tak lagi.
Selesai. Tak apa, di masjid Baitul Qadir baca tak putih. Kalau baca nak baca sekali, baca putih tak apa-apa. Dah, dia pun kena baca main balas pula malam esok. Dia baca tak putih. Ha, sama dengan air tak putih kot. Kemudian habiskan itu belajar. Nabi kita berjalan-berjalan pula. Kita mung satu puak duduk belaga kepala dengan batu. Umak-umak. Cok kepala bukan pecah batu. Kau bilang, ya kepala ni hak tahir sungguh belaga dengan sepukit. Baru pecah masuk dalam mulut boleh makan lah. Baru pecah sungguh. Lepas tu, bawa jari semula belaga pula. Nabi pun tengok pelik. Tanya Jibril, eh puak makna duduk belaga kepala dengan batu. Lalu tu dah jawab Jibril, tu nak kena umat tu eh ma. Puak malah semaya. Ingat malah belajar. Malah semaya. Ingat malah lah. Ingat tak ni? Ni kaduk penuh juru malah. Kadai-kadai semaya banyak. Buat kelip kumuh tak semaya. Macam laka sungguh. Jangan aku tu. Bukan semaya banyak. Tuwek tak lekat lagi. Tak sara kacil. Nak tolong orang. Kerana ibu tak hidup. Nak pergi tolak kereta orang. Kereta kita mampu. Tak jadi. Ingat kena semaya. Dia tak semaya ni dah. Azak di akhirat macam tak sempat kecek dah. Kalau masa tak ada. Nak wajak kasta latah di dunia ni. Dia panggil waktu duduk di dunia ni. Orang tak semaya. Dia panggil masuk pada puak. Tak ada harmati pada sana. Pada dunia termasuk tak ada harmati. Tak ada kemuliaan lah. Kalau orang sapinya. Ada air sikit. Kalau kita nak taruh. Ambil air semaya. Itu. Kena ambil air semaya. Orang tinggal semaya. Tak boleh wui-wui tu. Tak ada hormati. Kalau kita bagai air dah sikit. Nak wikau tu. Kita nak sapi. Nak taruh makan. Boleh semaya dengan tiamu. Depun kalau orang tinggal semaya. Mari mami tak tak wui-wui. Nyebang kita ada hormati pada sarang. Dia orang tinggal semaya. Ni kecil mudah-mudah. Kalau pekak di dunia. Sama tinggi dengan babi. Nah babi. Ha, untuk gelebek belakang letik. Kerana baca kata gitu. Nanti baca nak hurai we dulu. Cuba tengok eh. Belajar. Mate sapi natun najak. Itu babo ngajar kat sini. Tak ngajar? Peko. Mate leh. Taruh dia usahki, taruh. Hasiah dia usahki. Tengah pada setengah dia panggil. 7 karo bagai tak ada harmati pada sarung. 1. Orang tinggal semaya. 2. Orang zina. 3. Orang minum arak tu air dan sampai jalan belakang lagi kita kata saya kalak teh. Kepak. Orang bertak wali azubillah. Orang Islam jadi kapi. Yang kelima kapi harbi. Yang ke ini anji bekain. Anji tak bekain ada hormati pada sarung. Yang keane, yang ketujuh tuan babi, babi esbek deh. Yo, okay, tengah semai ingat malak. Yo cuknya ani bekai dengan babi. Tu kalau hukum nah, okay tengah semai kalau kaje Islam wajib bunuh. Hak tengah semai kalau dia tak setipali semai. Bak anjing sunat bunuh je anjing hok bekai. Anjing hok tak bekai ni ada aku belajar-belajar. Tak leh nak bunuh korok, tak leh.
Kali yang hari bawa anak, tiga ekor duduk lengok, lapan nasi. Kita pun nasi ada sejuk sikit buat turun. Alah, punya makan. Boleh pala tu. Depo we makan orang tinggal semaya berdosa, baik perah tinggi. Pada perah puak tak semaya celaka sungguh. Bukan kata utuh, ya utuh sungguh dah. Tengah tak? Awak tengah tak? Nama kulit tengah semaya lagi. Nak pagi hening dia ni. Baru jumpa. Hal apa? Dia kemiaan sama dengan muka tu. Tapi hal serenak-serenak lagi. Jadi janyo. Kalau kita tengok pada dunia dah. Tak stay with sign. Tak stay with berhubung. Ziarah pun tak stay. Sobat tak stay. Pak kita duduk gelomok kali. Habis tu kena pilih juga sign. Ni kita duduk pun nak kelek lagi. Orang tak semaya pun sign. Nyanyo kita tu. Kita mari duduk ketid dah. Kena pilih juga sign. Ya sign ya lagu ni dah. Kalau sign dengan orang molek. Ya jadi molek. Cuba tengok pelajar. Padi kenal lah. Ya masa dulu blulel mu tu betul tengok lah. Lo ni tak nak pakai dah. Blulel mu biar kita with sign dengan padi. Kita buat jemur padi tu lah. Napa ujian gelak dah tak ada nak mari teh agak masuk rumah dah. Karena padi kemenia bulan kemenia Kalau ada bulan saja hak ni dah apa kena ujian kat biga-biga rumah. Dia ada padi ya agak yang mana tupai. Saya dengan hak melia dia jadi melia. Sebab tu kita mari duk pondok saya dengan tok guru, mari duk dengan tok guru. Tok guru becang perut kita pun becang teh. Ha mana? Kalau kita sayang kelihatan dengan hak puak igat dah kereta gini. Dia mau kena igat, kita pun kena igat juga. Dia panggil sayang yang jahat-jahat juga dia panggil. Oh, jaga malak. Sampai tu lah kita di hari ni kena jaga malak. Ha, bak rosa, kak semaya pun, pak cu tak ada nak wajak dah malak ni. Dia pun nak wajak so. Mana apabila tak semaya, tak ada hal mati pada undang-undang tu. Nganyo juga. Kalau kita sekiranya sama dengan pekat anjing dengan pekat babi. Apa nyanyo juga jadi orang pekat lagu tu. Kita ni ada fikir, ada mata, ada otak. Nanyi babi tak ada fikir, tak ada apa. Cuma ni ada mata saja. Nak fikir tengok mana anjing. Nak fikir tengok mana babi dah itu tak sodok dengan tahi pun. Pak kita pekat manusia ada fikir sama dengan sodok tahi celaka sungguh lah jadi lagu tu. Bukan kata huduh-huduh, nak wajah huduh sungguh. Haa. Habis kat tu belajar. Lepas tu nak masuk, nak berjalan pula. Nabi kita berjalan pula. Kita mung satu puak tu. Ada daging metoh, lagi busuk sepuyuk. Hak masuk, sepuyuk, hak sedap. Tosi hak masuk, nak makan hak metoh. Oh, nak makan... Nabi tengok pelik kan, no, waktu pering ya Jibril. Lagi masuk tak makan, lagi mentah makan. Lalu Jibril ia kata tu lah nak kena. Umat tu hamba tu ya Jibril. Itu Muhammad. Wak hayate ada bini dah hidup zina lagi. Dia pun lek-lek kita kata lagu tu. Ada lelaki dia bini dah. Teteh lagi tidur dengan perempuan zina. Biagi klik duduk dengan bini. Hak tina apa tu juga. Gi tidur dengan lelaki yang zina. Bawa si hari klik duduk dengan suami. Bagi kata kecek benda udah. Makna murah. Ada tu lelaki dah. Ada bini dah hidup zina lagi. Lalu itulah. Saya kata malah. Takrabu zina. Fa innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Mudangi hape ke zina. Zina tu kalau keji sekali jahat jalan tak ada dalam muka bumi. Sungguh kalau zina dah. Sama dengan beruk kera. Beruk kera pun tak nikah manusia pun tak nikah dia wadik ya. Kalau orang je kena menikah dengan ada hukum. Lepas ni kita agama selera dah. Agama kafir pun yang menikah.
Buat kan sial apa kena menikah. Hak dia pergi zina, tak nak kira hak tu lembut kapal. Dia panggil sat dalam mengang dia panggil. Nak telebana, tak kira lah hak tu. Ambil tu lah kita kena zina. Hak ni hak tu yang suruh peluah tak bernikah. Dia kata kena. Walah tak kerobot pada tu kita peluah menikah. Dia kata kena. Suruh menikah tu tak sebi belanja mahal sangat. Bi mudah menikah. Tengok pada masa Rasulullah itu tak wala cicip si pun tak puas belanja supaya wis penuh lepas pada hari hak ni hak utuh sekali belajar. Kena beringat lah, kena beringat. Sampai masalah ni dia pun masalah kisah waktu tak ada wayak kerana pukul 11 lebih dah. Kena nak naik lagi lagi. Kamarnya Nabi kita berjalan-jalan pula. Gi jumpa satu puak tu. Duduk belagak pala dengan duri. Duri yang amat tajam. Belagak-belagak tubik dengan nano dengan darah. Belagak-belagak tubik dengan nano dengan darah. Haa tu. Nak ingat tak cakap bererti. Nabi pun tanya, puak mana tu Jibril? Tu lah nak kena umat tuah mba. Duk kok tepi-tepi jalan. Bore lalu rapah. Mana puak cita. Puak cita mutu pun yang masuk dalam tu lah ni. Dia tak panggil lagu tu, dia panggil lagu tu. Kau tu Nabi kata, wala tak unu bikul di sirati dah. Kutak sewi duk kok jalan. Ia menakut si orang. Kau tu kalau kita nak pahaya pada di situ pelajar. Waktu kita buat pasal, wairung, pasal lalu, kalau pergi batas. Orang nak lalu pun seriu. Tak baik tu berdosa dah. Amat cik boleh tina jangan. Saya kuah, kuah, saya, saya. Oh, berapi sungguh. Dalih, dalih dah. Ha, kena beringat dah. Lepas tu Nabi kita berjalan-jalan lagi pula. Ditemung satu puak tu. Ha, ada guting mago, guting si. Guting mulut, guting dengan bibir mulut, dengan lidah. Dubik dengan nanah dengan darah. Nabi pun tanya Jibril, puak mana? Itulah nak kena kutubakul fitnah. Orang mengajar tak sebenar. Ngajar lagu ni, lelik lagu ni. Dia panggil hak ni. Dia panggil petenuh tamu kabomen. Hak ni, hak Nabi kata, ana akuah puminat dajjal. Aku bersangat saya takut lebih pada raja. Mana? Al-ulama usu orang alih jahat. Hak ni payah. Kue alai perkara. Tak payah. Ya, ya orang kita ni kalau orang terkarut je ikut wayak dengan cahaya belakang. Sampai tu kita ingat muda tu kita dia wayak bari, dia wayak bari. Ya tu ya jadi babo buka pondok. Bomolek tu pakai pondok dalai tu ada banyak kelamin. Hak kelamin tu tuk laki nya gi Kedah. Yo gi Kedah dulu, yo jalan kaki, jalan kaki. Bomolek bini perut besar dalam 7 bulan. Bo tuk laki gi tu babo mari selalu. Agano mek mutugo tuk laki mugi Kedah. Ha. Ha, gano muwi gi Kedah dah ha saya. Awak apa nyo babo? Adeh. Ya babo dak payah jadi babi ni. Awak apa nyo babo? Ha gano wi tinggal dah. Wak anak tak sudah lagi. Kudung lah anak tu. Kena wayak orang gi turuk. Ah, pi yo nak gi turuk pocok Kedah. Ah, nyanyo babo nak kudung. Bakal gini lah wi babo sudah. Babo duk sudah siapa ka beranok ni tak guru baik. Bah tu ba molek beranok, tu laki pun kelik kena tu orang sama nai ni tak tahu lah. Ba kelik molek tu eh. Siapa masuk? Bini-bini dia kata, "Alo, mung punya tinggal dak kamu." Dak gitu kuda nak kita, mujulah babo baik mari duk tolong sudah azalah. Ah ni, orang alai ni kalau kita kiranya
dek aku yo ke cahaya mesti bagi kita baca dari sejarah, kita nak tengok sejarah masa dulu. Kadang-kadang satu masa tu dia kahwin nak tidur dengan lelaki itu kena tidur dengan ketua kapal dulu. Ada banyak setengah daripada setengah. Dia panggil ikut ke suruh ni panggil. Dia orang yang jahat ni tu orang aling mana lagu tu. Sebab itulah kalau aling hak jahat, hak ni hak terlakau besar di atas muka bumi ni panggil. Kamarnya Nabi kita berjalan-jalan lagi pula. Ucik nak turun. Lek lek apa buruk-buruk kereta bukan boleh tengah hujan. Lama. Oh, kereta baca buk. Melaja naik tak bukit parak pas betung. Tak ada kena bakar air, bakar buka pintu dulu angin. Ha. Ah, jaga balik raja tu telat atas malak. Bobogi bunyi orang panggil pula belakang ni. Ya Muhammad. Anzirni as'aluka. Lepas tu yang gigi lepas jumpa belah gigi, dia panggil pula ya Muhammad. Anzirni as'aluka. Wahai Muhammad, nantilah dulu saya nak tanya sikit. Lepas tu oleh kaki kata ya nanti Muhammad saya sikit. Nabi pun tanya pia panggil tu Jibril. Jibril kata tu nak kenapa panggil. Kau balik kanan puak Yahudi, balik kiri puak Nasara. Yahudi ni dah puak memegah ke kitab Nabi Musa. Nasara ni puak memegah kitab Nabi Isa, puak Greek dah. Dia panggil ugamo. Eh, depa kita kata Yahudi hak puak duk tidur menera kat patas goro, hak tu puak lembu kampung dia panggil. Ah, dia panggil Ustaz naik mengang dia panggil. Nah, benar tak ada banai panggil. Oh, tu tak ada agama. Ya agama ni mah lah ikut agama apa belajar. Apa ikut agama? Cuba tengok depa laku tak laku kau kira. Agama sip agama. Ya agama hundoh kali agama dia kita ni agama tu jauh dah. Dia tengok tu jaga hundoh. Kepala dengan bulu kening, mata gerduk, lipah nak pakai tak boleh dalam sunnah ya. Depa kalau tengok pakai kain, tak boleh pakai kain jahit, kain sarung selah, kain sibah selah. Hak tina pun supah tu juga. Depa kalau kita tengok hudus tak jatuh, hudus sungguh. Depa kalau setengah daripada puak Melayu kita, hudus lebih dah tak cari. Cuma tengok belajar. Tok cah pakar gari ke dok pusat. Kau cai mai, kau cai mai. Haa, kru aktibai mai. Tok cah tak gari pusat. Pas meci, meci tak gari pusat. Pas buat kita ni, buat tino ni kadang-kadang naik mutu boleh tengok suara leh. Pas lebih pada meci lagi lah panggil jahat. Kau yang atas sebabkan keluar sapok. Lebih pada tak cah lagi jahat yang panggil. Lepas kita dah kata tak cah, tak cah, tak cah. Kena kau jahat tu, kau mau kita teruk lagi. Terlakor, terlakor yang panggil. Haa, aduh, Nabi kata, haa, beringat tu. Tiru pun beringat, kena tiru. Ni kita ni kalau tiru, kau gamu. Tak, tergamu. Cuba kalau suruh pakai kain dakwah, dia panggil kain dakwah. Tak, tergamu. Kau pakai piyah. Malu, kopi sudu wak tameru. Honi, hon Nabi kata, man tasabbah bil qaumi fa huwa minhum. Siapa-siapa dia tiru satu puak, tengah daripada puak tu dah. Pak kita nak jadi puak mana? Ni dok Islam nak jadi puak tu raja tu. Honi, dia panggil-panggil kesok. Beli mutu Honda. Weh habis gibu mutu Tina. Ya panggil Honda celuk baik tu. Okey Honda hotel dah. Ani ugamo apa tu belajar ugamo apa tu. Jangan nak tiru ikut gok. Ni cibulenya kita ni dah. Lek cibule rumah.
Berlekat katik piyah. Berlekat katik serubah. Ni tak lekat. Lekat kopi sudu. Duduk dia kocek seruah. So, umur celaka semua. Cuba tengok pada hadis katik. Duduk jadi orang pakai kedaruh. Jadi umat Rasulullah ni tinggal sunuh. Orang penamu lah tu. Cuba tengok Nabi kata. Al-farku bainana wa bainal kuffar. Nak beza di antara kita dengan orang kafir. Al-amaimu al-qalanis tu satu hadis. Subeh di atas kepiyo. Yang kita nak pakai subeh di atas gamuk. Pak orang penamu lah tu. Bakal kita nak ukur pelajar. Kita bini. Kita bini. Dek tumba nak tubik nak kok puk. Tuk tua kata muak lah bini gigatik nak makan pala kepuk. Lepas tu jawab dia tu lelaki. Alah ambo tak tergamuk muak bini. Apa berat? Orang kata pencerah apa orang kata? Dia tak tergamuk muak bini pencerah. Baru jumpa orang bukit muak perak. Pencerah. Ni sebab tu. Hok pakai ye selek. Tak tergamuk. Pakai ye kape ni bawa. Menang pencerah orang kata. Ni semua kata selek. Kok ni tak tergamuk? Kok ni tak tergamuk? Serupai ni leh. Boleh kasi kalendar. Mati duduk di taning leh. Bagi orang yang pun tak nak pakai pihak. Asal jangan lepas wajib lah. Kata-kata. Pipik. Mau. Baju ni kan subay sini. Tak ada. Itu. Kata-kata mutu. Bisa lekor tak ada. Bisa. Kan subay bisa. Dia kena bisa sosi. Bakar-bakar. Kalau kena di rumah. Berlekat. Kuih-kuih berlekat. Pihak belajar. Ni baju nak stay. Ni baju nak stay. Kita ingat. Jangan ada itu. Berlekat mulai lah. Kita nak jadi orang baik. Bukan nak duduk tukar lah. Angin nak mati. Eh. Oh, ada tino, ada seorang dua orang. Klik berlekat kain kerubung. Ni tekoh duk pondok ada. Klik tengok super mama. Jelah. Naik mutu tu gua duk katakan mama mari di mana. Kena itu. Balik sampai rumah, pecah lepas. Bos, keluar parak gini kata anak siar. Ada. We ada, we berkesan dengan ngaji. Dia pun kita nak ngepek kanak sangat pun kesok ni mau pok ni. Bawah atas lagi pun nak molek ke rumah mau pok. Loh, telah-loh pun nak duduk tangga mana. Anak nak pergi duduk tangga mana, mau pok tu pek. We pek anak kat atas gerai selai rok. Ya mampu di situ, dia mampu ni mau pok. Pada ngepek kacik baju bawah atas kesok. Jaga molek. Wi molek. Kamu ya Nabi kita berjalan pula. Gi jumpa satu puak tu apa orang Cina lawa. Come sisi pergelenge dia kata ya Muhammad anzirni as'aluka wahai Muhammad. Natilah dulu saya nak tanya sikit. Bo molek. Nabi pun tak nanti. Dia tanya, piti ni mana Tommy berdoa ke Jibri? Tak aja tengok mau kening pun lebak mau ngelak adus. Ya sising tangan ni bita beli ya. Bulu buka beruk dah. Tangan bulu malak pakai bita beli ya penuh. Jibri kata, itulah nak kena rupa dunia. Tapi tu orang kerja dunia ni ya gila habis tua muda. Ya rebah pun tak ada kening. Kerana tino pelajar ni balik kata keinginan nafsu. Baik kita berhati pun tengok. Kerja sampai ke tua pun kau kerja kau kuat. Kau tu baca tu dah semua lah kau cek. Kau muda tak kerja. Bah tua kerja adalah. Supa beli kereta dah. Kau baru muak 15 orang pun hamak turun. Bah buruk tak kaya getah. Bah dua minggu masuk mana cang. Bah dua minggu masuk mana cang. Lepas tu
Kau muda nak kerja, bos war kerja kuat. Tak ada tinggal ubat cut lah kecik. Ya kenapa? Karena tak asal moh. Kau kena, karena dia panggil dunia ni rupa perpuan dia panggil. Sampai tu kita mikir, bukan kata tak boleh kerja langsung belajar. Dia pun kena ingat balik amat ibadat hati. Lepas tu Nabi kita berjalan-jalan pula. Dia jumpa, orang tua duduk jauh pada jalan. Dia kata, halumma ya Muhammad. Halumma. Halumma ni isi pe'amah tak kata? Sungguhan, lupa tak? Halumma. Dia asalnya mana mari, mana tarik. Kali tak ada putar. Hari kata, halumma, halumma lima jatama. Dia tak ada putar. Ya, dia main tarik kelilingnya. Tarik, kita bari pun. Tarik. Jadi halumma, mari. Mana kecek mana sudah. Nabi kita pun kata, ini yang halukan. Nabi pun tak putih. Jibril kata, jangan putih, dia putih. Nabi pun tanya, piyong itu orang jawab pada batas. Jawab dia, Jibril kata, tulah nak kena. Aduhullah iblis. Sete yang bukan turut. Itu jauh yang panggil lagi. Dia pun dah jadi anak yo lagi. Kalau jadi pok yo pun lagi juga. Kalau jadi mok yo lagi juga. Gih api ya. Tapi ingat. Tapi kita berkasi mana nyok. Tarik setan ni bingat belajar. Senok pergi. Kalau kita kenal setan belajar. Kata mengaji lah kenal setan. Tapi tu banyak lah. Kalau kita nak tugas tu banyak. Tapi akhir malah. Kemudian Nabi tu berjalan-jalan pula. Pergi jumpa dengan perempuan tu. Wah lah pokok tujuh. Bawa mulai. Nah Nabi pun. Lepas itu dia kata. Ya Muhammad. Anzirni as'aluka, wahai Muhammad, natilah dulu saya nak tanya. Nabi kita tak nasti. Lepas tu dia tanya, hei Muhammad, piyo perbuat tua. Lalu tu Nabi kita kata, tu dah nak kena. Dia kata, omo dunia. Nabi jumpa tadi, jangok, pas ni tua-tua. Dia kata, tak di mati perbuat tu malaikat kiamat ya panggil. Jadi umur dunia masa Nabi kita itu dekat lo ni tu sabit itulah masuklah kiamat fara pelajar di hari ni. Lepas tu Nabi pun berjalan-jalan di sapa di masjid Baitul Muqaddis. Masuk balik kota tari naik pelajar. Takak ni dulu kita sambung Malaysia. Nah Malaysia pasti tak stay dah. Ni nak sebut pukul 11.30 lah. Pukul 11.30 lebih lah. Depa Malaysia tu kalau bahasa gagah beragah kali. Pacu tak kena lakah pukul 11.30 pukul 12 Malaysia. Malah ni tak stay berat aku pergi. Tu pacu potong banyak gedah. Hak dah ada tengah-tengah bahasa dok royak tak ada muhim mana pacu tinggal juga. Malaysia tak kena tinggal dia kok. Belajar kita Malaysia naik ke langit tu lambat lagi kan nak kena keso. Dia pun kalau baca tinggal tengah keso banyak potulo tu. Dia pun agak kata Malaysia wallahu subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah laina bikmatika wa rabbana atina fid dunya walhamdulillahi rabbil alamin.